gimana nih? Kita siap-siap dan langsung kita mulai aja. Nanti beri Jelas. Uh, baik. Uh, sebelumnya jika kita ingin menginterview saya, saya persilahkan terasa atau pertama nih Baik, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 2 menit, dan peserta juga sudah hadir 300 lebih, walaupun dalam pendaftaran ada 600 lebih. Dan saya yakin teman-teman ini pasti akan menyusul, mungkin setelah perkuliahan atau ada aktivitas lain yang... Uh, perlu dijala, dikerjakan terlebih dahulu Sekali lagi selamat pagi kepada Ibu Juliana Laura Tompodung Dan Ibu Lili Soeharti Hari ini kita akan mendengarkan Tentu saja pemaparan dan tanya jawab nanti Pada sesi tanya jawab dari Ibu Juliana Laura Dan sebelum kita memulai kuliah tamu ini Ada baiknya kita mengawali uh, kegiatan kita pada hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu uh, Mari ibu rekan kita Agape untuk memimpin dalam doa. Oke, terima kasih, si Cik Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kuliah tamu hari ini, mari kita berdoa, saya pimpin dengan Iman Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Selamat pagi, ya Tuhan, selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih untuk berkedan penyertaan-Mu. Terima kasih yang telah mengumpulkan kami dalam virtual meet ini, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memulai kuliah tamu. Kau yang memberkati pembicara, moderator, dan juga setiap panitia yang bertugas ya Tuhan. Kami menyerahkan kuliah tamu hari ini ke dalam tanganmu di dalam namamu kami berdoa. Oke, diserahkan serahkan kembali ke Cio Cat. Terima kasih. Terima kasih Agape teman-teman. Uh, uh, ini saya lihat ada yang dari UKSW dan juga ada yang dari non UKSW, ada yang dari FEB dan juga yang bukan FEB. Uh, Acara ini dimulai dan diinisiasi oleh Ibu Lili Suwarti selaku Kaprodi S3 dari FEB UKSW. Maka kami mungkin kita perlu juga mendengarkan sambutan dan sedikit pengantar dari Bu Lili terkait dengan kuliah tamu hari ini. Silakan Bu Lili. Ya, baik ya. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan buat kita semua. Ya, Uh, semoga semua dalam kondisi sehat ya. Uh, baik itu adalah para mahasiswa, ya terutama kepada pembicara kita Ibu Juliana Loro Tombodung yang telah bersedia mengisikan waktu di dalam kesibukannya ya sebagai HR Manager dari sebuah perusahaan multinational corporation ya yaitu Neptun Energy. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih sudah mau bergabung dan sharing dengan kami ya di KSW. Begitu juga dengan Bu moderator yang cantik Bocah, terima kasih ya sudah mau memoderatori kegiatan ini ya. Jadi para mahasiswa yang berbahagia dan juga sivitas akademika ya, baik dari UKSW maupun non-UKSW, ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik ya di mana memang UKSW maupun FEB UKSW belakang ini sangat gencar melakukan berbagai webinar ya. Mungkin di dalam bulan ini aja sudah beberapa kali ya kita webinar. Mengapa itu kita lakukan? Karena kita sadari bahwa kita di dalam hidup sebagai apa ya sivitas akademika tidak bisa lepas ya dari lingkaran yang kita sebut sebagai Pentahelix ya. Jadi apa yang kita pelajari selama ini dalam buku teks ya maupun kita ambil dari western textbook ya atau berbagai e-book sekarang itu memang memperkuat kita ya di dalam kampus ini dalam konsep-konsep yang baik ya. Namun kita nggak bisa lepas dari yang namanya dudi ya atau dunia usaha. Jadi pentahelix itu ada empat ya, dimana sekarang kita yakin untuk menjalankan berbagai hal itu perlu ada kolaborasi antar empat unsur ya. Jadi yang pertama memang kita di pihak akademisi universitas lah ya sebagai satu unsur yang penting sebagai sumber ilmu pengetahuan. Namun apa yang kita pelajari untuk nanti diterapkan tidak akan bisa sesuai, tidak akan bisa pas kalau kita nggak mengerti ya spesifik dengan apa yang terjadi di dunia usaha yaitu dalam hal ini adalah dunia bisnis ya atau industri. Pihak yang ketiga adalah pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan kita tetap mengacu juga ya apa yang menjadi rambu-rambu aturan ya pemerintah. Nah, yang paling penting yang keempat adalah komunitas itu sendiri ya society dalam hal ini termasuk kita ya para mahasiswa juga. Nah, untuk menjalankan semua dengan baik maka kami dari pihak Fakultas Ekonomi merasa punya satu tanggung jawab untuk membekali ya mahasiswa maupun pihak-pihak yang berminat dari sisi uh, praktisnya ya sehingga apa yang kita pelajari lebih mendarat. Nah, topik yang kita akan bahas kali ini juga sangat menarik ya. Kalau kita berbicara kebetulan ini yang kita angkat kali ini adalah dalam wilayah besar manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam industri 4.0 tantangan-tantangan yang makin berat ya. Maka salah satu hal yang dijalankan dalam manajemen sumber daya manusia itu apa? Ujung-ujungnya adalah perlu menghasilkan high performance ya. Jadi, kinerja yang baik. Jadi, kalau kita semua melakukan berbagai hal, melakukan rekrutmen yang bagus, seleksi ya, berbagai strategi, apa yang dicari ya, ujung-ujungnya bukan duit, loh, misalnya kan ya. Tapi kalau kita di bidang MSDM, ujung-ujungnya ya kinerja. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, pihak pembicara yang mewakili dari multinational corporation ya akan membahas topik tentang bagaimana toh, ya performance management dalam sebuah multinational corporation ya yang tentu dunia usaha lingkungan yang dihadapi cukup kompleks. Nah, harapan kami sebagai penyelenggara di dalam hal ini apa yang akan disampaikan tadi bisa menambah satu sisi praktis. Ya, jadi mahasiswa di samping tahu konsep itu bisa memadu padankan oh ternyata seperti itu dan kita harus mulai naik tingkat ya tidak lagi hanya berbicara lokal ya itu pun penting ya nasional namun kita sudah mulai melihat kacamata kita dari aspek multinational corporation ya sehingga nanti e, kita semua bisa memiliki wawasan-wawasan global ya dan para mahasiswa juga punya kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja tidak hanya di dalam negeri tapi juga bisa sampai ke tingkat internasional ya. Mungkin saya tidak perlu berlama-lama karena yang kita butuhkan adalah sharing dari pembicara ya. Maka e, dengan apa yang saya sampaikan tadi saya akan akhiri ya sedikit pengantar dari saya yang pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya dalam hal ini terutama kepada Ibu Juliana Laura Tompodung ya yang saya deketi langsung bersambut ya langsung oke okay, bu gitu ya tinggal kita atur waktu begitu bahkan kita udah bahas nanti bos besar bosnya yang ada di London mungkin juga akan sharing ke kita ya luar biasa ada dunia usaha yang sangat concern untuk perkembangan generasi muda juga ya terima kasih kepada ibu Rosali Francisca yang sering saya panggil Ocak ya yang bersedia menjadi moderator dan saya yakin nanti akan berjalan dengan baik ya dan pada akhirnya terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak panitia yang sudah menyiapkan mulai dari poster yang cantik ya, virtual background ya, sistem penyelenggaraan saya sangat bangga dengan kalian semua ya. Terima kasih. E, dengan demikian saya harapkan kegiatan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Ibu Moderator ya, e, apa yang bisa saya sampaikan sedikit pengantar. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lili yang cantik sekali dari kemarin saya ini selalu ditemani Bu Lili ya banyak ada <laughs> bener banget Bu Lili banyak banget seminar uh, kita dan semoga bermanfaat buat mahasiswa. Nah teman-teman uh, saya akan langsung saja perkenalkan bintang tamu atau uh, narasumber kita nih yang hari ini rela uh, Berikan waktunya buat kita men-share informasi, men-share pengetahuan, men-share pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Saya share dulu, atau teman-teman panitia bisa share CV dari Ibu Juliana. Pepatah lama, bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin. Kita beramai-ramai ini mau peduli dan mau sayang sama Bu Juliana dan juga tentu saja pengalaman yang beliau dapatkan. Kan katanya orang pintar itu belajar dari pengalaman diri sendiri, tapi orang yang bijaksana belajar dari pengalaman orang lain. Kalau teman-teman lihat dari pengalaman dari Bu Juliana Laura Tompodung ini, sudah 20 tahun pengalaman kerjanya. 17 tahun bergerak atau berkecimpung di bidang HR. Uh, dan 10 tahun di uh, oil dan gas sektor, dan juga men pernah menjadi pengacara di selama lima tahun di awal uh, karir beliau. Beliau juga merupakan founder dan chairwoman dari berbagai asosiasi, ada HR Mike Migas Community, pengurus yayasan himpunan alumni AOTS Indonesia dan juga member yang aktif di beberapa komunitas HR di Indonesia dan juga di Asia Pas Pasifik ya berkarir mulai dari tahun 99 di law firm lalu berlanjut di Siemens Indonesia ada Australian Embassy sempat juga kerja di Australian Embassy di Accor Hotels dan di Vico Indonesia di Core Lab dan yang terakhir sampai dengan sekarang bekerja di Neptune Energy yang merupakan multinational corporations. Dan tanpa berlama-lama lagi dengan credentials yang luar biasa dari Ibu Juliana, mari kita dengarkan pemaparan dari Ibu Juliana terkait dengan How to Optimize Performance in Multinational Corporation. Silakan Ibu Juliana. Terima kasih Bu Ocha dan juga Bu Lili buat perkenalannya. Salam kenal buat semuanya teman-teman di sini. Saya boleh panggil teman-teman mungkin ya. Senang sekali dapat kesempatan pagi hari ini bisa berada di tengah-tengah teman-teman untuk berbagi apa yang saya tahu, untuk berbagi beberapa pengalaman, dan terutama terkait dengan topik pada pagi hari ini ya, bagaimana kita bisa mengoptimasi Performance di um, organisasi, dan dalam hal ini apa yang akan saya bagikan itu adalah dari perspektifnya, Neptun. Uh, sebelumnya, saya juga mungkin uh, cerita dulu bahwa uh, ini saya bisa terkonek ke Bu Lili, juga awalnya itu dari uh, Mas Ali Mahmudi. Ya, uh, saya nggak tahu Mas Ali ada di sini atau enggak, uh, tapi itulah ceritanya. Saya bisa terhubung dengan uh, Bu Lili, dan um, ya. <tuh> Sebelum saya masuk ke topik, uh, saya uh, izin dulu bahwa mungkin di dalam menyampaikan materi ini, uh, saya saya pasti akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman mendengarkan, kadang-kadang um, apa namanya uh, saya bicara dalam um, bahasa Inggris juga, jadi bilingual atau di mix, itu uh, mohon dimaklumi dan minta maaf kalau ada teman-teman yang kurang berkenan. Gitu ya. Oke. Okay. So, ini adalah perjalanan karir saya. Terima kasih uh, Bu Ocha Jadi, saya uh, setelah lulus dari Fakultas Hukum UI, saya memulai karir di law firm, kemudian um, saya berpindah uh, berpindah dari law firm berpindah masuk ke korporasi macam-macam uh, uh, sektornya. Mulai dari uh, waktu saya di Siemens itu adalah saya handle kan Siemens punya beberapa bisnis unit, jadi saya handle uh, waktu itu bisnis unit komunikasi, communication, jadi yang urusin apa namanya uh, BTS, uh, BTS itu base transmission system gitu ya uh, untuk communication. Terus kemudian <coughs> saya juga pernah di Australian Embassy, jadi di governmentnya uh, Australia. Kemudian, jadi berbeda lagi itu bisnisnya, kemudian ke bisnis hospitality, dan dari situ kemudian saya masuk ke bisnis oil and gas, mulai dari masuk FICO, FICO adalah operator, lalu dari FICO, FICO sudah habis kontraknya, diambil alih Pertamina, sekarang namanya Pertamina, hulu sanga-sanga, kemudian saya pindah ke, masih di sektor oil and gas, tapi di services, yaitu core lab. Dan akhirnya pada tahun lalu, tahun 2020 awal, itu uh, saya join Neptune Energy. Nah ceritanya itu waktu saya join di Neptune Energy, um, saya nggak memasukkan aplikasi, saya nggak masukkan lamaran. Jadi uh, istilahnya saya dicolek sama teman gitu ya, uh, dicolek teman. Uh, ini ada um, apa opportunity nih uh, Neptune Energy. Terus pada saat itu itu Januari 2020 itu saya nggak punya i i don't have any idea at all itu Neptune Energy tuh perusahaan yang mana ya apa ya gitu karena lebih dari tujuh tahun berkecimpung di dunia migas itu paling nggak kalau ada yang nyebutin nama perusahaan migas tuh saya tahu lah gitu ya tapi begitu diajak Neptune Energy itu apa ya gitu dan biasanya sebelum masuk saya pasti akan riset perusahaan seperti apa yang akan saya masuk kemudian pimpinan seperti apa yang saya Uh, akan uh, work with gitu ya, yang uh, daily work with. Jadi, saya riset, saya tanya, ada yang kenal ini enggak, ada yang tahu neptune enggak, buka websitenya gitu. Jadi, uh, itulah awalnya. Terus kemudian, oke okay deh, saya uh, coba aja gitu. Jadi, saya bilang sama teman saya, oke, okay. uh, terus dia minta CV, saya kasih. Terus kemudian uh, proses, oke okay nih, um, MD-nya mau interview ya? Saya pikir kalau untuk memberikan waktu untuk interview, nggak ada salahnya kan, lagi pula kita membuka network aja gitu. Jadi buat saya itu istilahnya test the water. Bahkan pada saat di interview saya bilang saya bilang gini, I'm currently not not in the position to looking for a job actually gitu. Karena saya masih uh, senang di CoreLab, gitu ya. Karena di CoreLab saya punya opportunity untuk handle nggak cuma Indonesia tapi juga Australia gitu. Jadi uh, Indonesia Australia untuk HR-nya, which is menurut saya itu satu pengalaman yang bagus banget. Karena selama di FICO FICO itu joint venture, dia operator dimiliki oleh Eni dan BP saat itu. Jadi sebenarnya sih FICO-nya sendiri lokal gitu. Jadi agak agak apa namanya jarang kesempatan untuk bisa bermain secara global gitu kalau di FICO. Nah, ketika di Corelab saya pikir bermain secara global di level Asia Pasifik itu adalah sesuatu kesempatan yang baik. Jadi waktu di interview di Neptune itu yang saya saya bilang I'm not in the position for looking for another job currently gitu. Terus ngobrol-ngobrol sudah gitu, ngobrol dari sama MD di Indonesia. Kemudian beberapa waktu kemudian saya diinformasikan lagi bahwa head of HR yang di London itu mau ketemu dan mau interview juga. Ya sudah, saya juga apa namanya memberikan waktu gitu ya memberikan waktu aja karena nggak ada salahnya kan memberikan waktu untuk sekedar ngobrol cerita gitu ya atau ingin tahu juga sih saya ingin tahu mereka juga ingin tahu gitu ini seperti apa sih gitu jalanin aja dan singkat cerita pada akhirnya uh, saya di offer dan saya um, join Neptune dan setelah saya masuk ke Neptune Energy itu um, di awal memang saya seneng banget wah ini company Ukurannya sih secara size ya, secara size itu mungkin tidak besar, tetapi the way we work itu uh, sangat modern dan itu um, apa namanya sesuatu hal yang buat saya ini sesuatu yang asik banget gitu. Jadi ada ruang untuk uh, kreativitas, tetapi kita juga jadi artinya gini, ada ruang untuk kreativitas dan kita bisa lebih gesit di dalam bekerja gitu ya, karena prinsip-prinsip um, yang diadapt juga sangat mengikuti modern workshop ini. Nah makanya A makanya uh, kalau uh, ke kemudian ketemu Bu Lili dan meminta untuk oh sharing dong kalau dari multinational corporation itu seperti apa sih supaya bisa mengoptimilas mengoptimasikan um, apa namanya performance gitu ya uh, kinerja gitu. Nah ini mungkin salah satu yang bisa disharingkan juga gitu. Jadi saya coba untuk Uh, membawakan materi ini ya nanti kalau teman-teman uh, punya apa namanya uh, question uh, itu bisa disampaikan uh, mungkin nanti setelah saya selesai atau saya serahkan ke uh, moderator aja uh, Mbak Oca ya nah oke okay. uh, saya akan memperkenalkan dulu pertama tadi udah perkenalan saya sekarang saya mau memperkenalkan Neptune Energy ini akan share slide dari saya atau dari saya aja ya Ya, Atau dari... Mungkin lebih nyaman ibu bagaimana? Ya dari saya aja ya. Oke, okay. saya akan share slide. Oh sorry, ini masih slide yang ini, masih iklan. Oke, okay. udah kelihatan slide saya? Kelihatan bu? Oke, okay. ya. Nah, jadi um, bagaimana kita bisa mengopt optimisasi performance di organisasi ini dari perspektifnya Neptune Energy. Ya, eh, pada pagi hari ini ada nah, lima hal, satu, dua, tiga, empat, enam ya, ada, eh, satu, dua, tiga, empat, ada lima hal yang ingin saya cover. Pertama, tentunya eh, untuk mengetahui apa namanya, eh, bagaimana cara mengoptimisasi performance untuk untuk itu, harus tahu dulu uh, siapa itu Neptune Energy dan sebenarnya goalnya apa sih. Kalau teman-teman dilihat di sini, di atas uh, itu tim effectiveness dan juga performance optimization, safer, faster, better. Inilah yang kita adapt sebagai the way we work: uh, we work safer, faster, and better. Di antara ketiga ini, faster pasti uh, ini ya, um, apa namanya? Faster adalah yang kita inginkan juga, gitu ya. Tetapi ketika ada conflicting, uh, we will choose better, gitu ya. Jadi uh, melakukan segala sesuatunya lebih baik lagi. Gitu. Jadi walaupun agak lambat, asal itu better, it's okay. Gitu. Tetapi uh, sebagai organisasi yang mengadapt um, cara bekerja supaya lebih agile, itu safer, faster, better ini adalah tagline yang kita uh, gunakan. Oke, okay, Neptune Energy. Uh, ini adalah founder Neptune Energy, Sam Laidlaw. Teman-teman mungkin juga bisa lihat di dalam websitenya Neptune Energy, www.neptuneenergy.com. Jadi dia, uh, beliau, uh, Sam, uh, punya visi bahwa dia pernah bilang bahwa we are building a new breed of exploration and production company. ya. Jadi independen dan internasional. Dan dan Neptune Energy ini mau offer investor untuk prospek uh, pertumbuhan yang baik dan juga uh, potensial dividend payments. Nah, visinya apa? Neptune Energy visinya adalah uh, ingin menjadi leading independent ENP company. Caranya adalah dengan uh, meeting Societies Energy Needs dan juga creating value untuk semua stakeholders yang dimiliki Neptune. Itu adalah visinya Neptune. Nah, secara sekilas, ya, ini adalah Neptune. Jadi bagaimana uh, Neptune itu mau menjadi leading international independent ENP company. Neptune itu beroperasi di uh, delapan negara. Dan fokusnya adalah di North Sea dan juga di North di North Africa dan Asia Pasifik, ya. Yang apa yang kita lakukan sebenarnya di Neptune? Yang pertama, Neptune itu melakukan eksplorasi. Jadi, um, fokusnya adalah eksplorasi on the short term, ya, yang punya prospek untuk uh, creating material value, dan uh, target uh, targetnya adalah infrastruktur yang sudah ada, nah. dan juga yang kedua. Itu apa yang Neptune lakukan? Neptune itu melakukan development dari field, ya. Jadi develop field yang sudah ada um, sesuai dengan pace nya sebagai operator, tapi di Indonesia belum belum menjadi operator saat ini. Uh, kita masih partner. Nanti saya akan zooming uh, bisnis di Indonesia. Uh, dan di dalam kegiatan uh, developing field itu, Neptune juga ingin memberikan inovatif uh, local solutions, ya. Dan juga salah satu aktivitasnya adalah uh, memproduksi uh, minyak dan gas. Kita fokusnya ke gas. Jadi uh, produksi dengan fokus uh, safe dan efisien untuk bisa memaksimalkan uh, recovery lower unit cost dan juga untuk reduce carbon intensity. Nah itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh Neptune kalau kita lihat Indonesia, Indonesia itu berada Neptune di Indonesia itu mengoperasikan field yang ada di Kalimantan Timur, ya. Jadi di Indonesia Neptune kita berpartner dengan operator Eni, ya, INI dari Italia dan fokusnya secara umum Neptune itu punya fokus untuk Um, achieving sustainable growth. Jadi bagaimana kita bisa optimize operational efficiency, bagaimana Neptune bisa increasing productive capacity, dan juga bisa growing our international presence. Kalau dilihat di sini, ini di peta, ini adalah wilayah operasinya Eni um, uh, dan Neptune sebagai uh, joint venture partners di sana. Gitu ya punya interest 33,3 persen. Nah, ini data pada saat tahun 2020. Nanti uh, akan segera keluar lagi uh, annual report untuk yang 2021. Tuh. Jadi lapangannya adalah lapangan jangkrik. Dan untuk tahun ini di Indonesia, um, kita itu sudah berhasil untuk mengalirkan gas pertama dari uh, Merakes, ya dan kemudian dari lapangan Merakes, dan uh, juga untuk uh, drilling di lapangan Maha di West Ganal. Oke, okay, saya nggak banyak-banyak untuk mengelaborasi bisnis di Indonesia. Yang jelas ini ada di Kute Basin. Kita coba mengenhance value dari aset-aset yang sudah ada. Nah, apa yang mendrive sukses di Neptune? Pertama itu adalah people tentunya ya jadi orang-orang um, employee yang ada di Neptune itu kita punya sel di sel seluruh dunia ini di, di global di delapan negara ada sekitar 1.400 orang di Eropa, North Afrika dan juga Asia Pasifik gitu ya uh, the people is uh, who drive our success karena um, mereka orang-orang uh, yang bekerja di Neptune itu um, diharapkan punya entrepreneur, entrepreneurship dan juga innovation culture. Kedua itu adalah portfolio kita. Kita punya, Neptune punya secara geografis itu portfolio yang beragam. Ya, which is long life dan juga low cost dan lower carbon juga. Itu adalah portfolionya Neptune. Juga partnership ini juga salah satu komponen dari yang mendrive suksesnya Neptune. ya kita punya strong relationship dengan partners dan juga host countries, jadi itu bisa maximize the value for local economies dan juga societies. Seperti di Indonesia kita punya strong relationship dengan our partner Eni dan juga ada joint joint venture partners yang lainnya juga. Tuh. Nah, uh, teknologi di industri yang kita bilang industri 4.0 sekarang ini Neptune itu menggunakan teknologi untuk produce energi secara uh, safe dan juga efisien gitu ya uh, ini juga salah satu uh, indikator atau ya salah satu elemen yang bisa drive uh, for our success oke okay. itu tadi tentang Neptune sekarang yang kedua Um, kalau kita udah tahu Neptune, kemudian tujuannya apa, lalu uh, kalau kita bicara tentang performance optimization, maka kita harus tahu dulu kan ya tujuannya kemana. Jadi kalau katanya Stephen Covey itu adalah Begin with the end in mind. Teman-teman, kalau teman-teman uh, di sini semua mau ke ini kan di salah tiga ya UKSW SW ya, tapi mungkin karena masih online. Jadi, uh, mahasiswanya bisa tersebar di mana-mana. Begitu bukan, Bu Ocak, Bu Lili? Benar banget, Bu. Uh, untuk UKSW sendiri kan terkenal dengan Indonesia Mini ya. Jadi, mahasiswa kita mulai nah. dari Sabang sampai Merauke ada. Ada, oke. Okay. Tapi saya ambil kampusnya karena di Salatiga ya. Ya, saya, kampusnya di Salatiga. Saya, Salatiga kan. Saya kayaknya pernah lewat sih di kampusnya UKSW. Karena uh, beberapa tahun lalu anak saya sekolah di Ambarawa. Jadi, kalau pas lagi main ke sana tuh suka lewat ke UKSW. Jadi saya ambil contoh misalnya dari UKSW ya, Bu Oca mau pergi ke Solo, kan? Bu Oca udah tahu saya mau pergi ke Solo, itu. Jadi end in mindnya adalah nyampe ke Solo. Nah, untuk nyampe ke Solo, Bu Oca akan pilih menggunakan apa? Mau jalan kaki, ya? Kalau di Google Map kita bisa ini ya, bisa estimate apa namanya waktu untuk tiba mau naik mau jalan kaki mau naik motor atau mau naik bis gitu ya atau mau bawa kendaraan sendiri bawa mobil itu nah Google Google Map itu bisa estimate dari UKSW ke Solo itu kalau jalan kaki berapa lama nah jadi end in mind-nya adalah mau tiba di Solo ya nah sekarang tinggal mau pilih nih untuk bisa sampai ke Solo yaitu tadi mau jalan kaki kah mau pakai mobil sendiri bawa mobil sendiri mau pakai motor atau mau pakai um, mobil sport atau mau naik bis mau menggunakan cara yang mana nih gitu tapi tujuannya udah tahu dulu Tuh, gitu ya kira-kira seperti itu kalau kita mau um, analogikan dengan bisnis Neptune Neptune udah tahu nih mau kemana nih tadi di awal saya udah share bahwa salah satu tujuannya Neptune itu fokusnya adalah untuk bisa achieve sustainable growth gitu ya. Untuk caranya adalah dengan mengoptimize operational efficiency, juga untuk increasing productive um, capacity dan uh, growing our international presence. Jadi kalau tujuannya kita mau ke sana, kemudian um, vehicle apa nih yang digunakan? Tuh. Mana yang lebih cocok? Kalau kita tujuannya misal kita mau ke Solo, Target kita adalah tiba di Solo lebih cepat dan selamat. Oke, okay. kalau gitu mungkin kita pakai motor aja ya. Mungkin lebih cepat, terus dipikir-pikir. Sepertinya pakai motor lebih cepat gitu ya, tapi kan motor nggak bisa lewat jalan tol ya. Jadi, walaupun dia lebih cepat, itu mungkin dia jalannya harus muter-muter. Muter, muter, muter. nyampe ini bisa lebih lama. Oke. Okay. Kayaknya nggak cocok tuh. Bukan itu tujuan kita. Kalau tujuan kita sampai di Solo adalah kalau kita berangkat dari Salatiga jam 10 pagi, maka tujuan kita sampai di Solo jam 11 pagi. Uh, ini nggak uh, make sense nggak? Kalau dari dari Salatiga jam 10 nyampe di Solo jam 11, nggak make sense ya? Mungkin sampai di Solo jam jam satu lah misalnya gitu ya target. Nah untuk bisa nyampe jam satu, uh, kalau kita menggunakan truk misalnya. Um, bisa nggak tuh achieve gitu ya nyampe jam satu di Solo. Nah um, terus kemudian kalau kita pikir lagi mungkin lebih cepat menggunakan mobil sport ya bisa lewat jalan tol lebih cepat. Terus kemudian juga tapi kalau naik mobil sport nanti gimana safety-nya gitu karena bawaannya maunya ngebut ngebut melulu, gitu ya hal-hal itu perlu dipertimbangkan gitu. Lebih gesit yang mana nih untuk bisa mencapai tujuan nyampe ke Solo jam satu siang, ya, berangkat dari salah tiga dari UKSW jam 10 pagi. Misalnya, itu. jadi tentukan dulu tujuannya apa, mau tiba lebih cepat dan selamat, atau ya alon-alon asal kelakon gitu. Sehingga, kalau udah ditentukan tujuannya apa, and in mind nya sudah ditentukan, kemudian baru kita pikirkan, oh, vehicle apa nih yang cocok dan tepat supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut kalau tujuannya adalah alon-alon asal kelakon, ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyampe mau jam 1, kayak jam 2. Oh, kalau gitu mungkin kita bisa menggunakan um, truk atau kita bisa menggunakan motor mungkin karena motor itu uh, secara biaya lebih hemat bensinnya. Kita nggak perlu bayar uang tol walaupun kita agak berputar sedikit sih, tapi kita akan nyampe juga kayak gitu ya. Nah, jadi kembali lagi. Di Neptune itu sama, begin with, with the end in mind. Ini adalah end in mind-nya. Goals-nya, Neptune itu adalah untuk menciptakan uh, atau untuk create uh, more focus, gitu ya, uh, optimize performance, dan juga build more adaptability. Untuk apa? Untuk support Neptune strategic objective. Nah, caranya seperti apa? Gimana caranya? Nah, ini caranya: ini adalah seperti memilih mobil tadi, itu ya, supaya... Performance-nya bisa optimal, supaya bisa nyampe ke uh, goals-nya. Yang pertama itu tentunya ada clarity, clarity dari uh, critical deliverables. Apa sih yang menjadi critical deliverables-nya kita, nih, Neptune? Itu ya, misalnya, um, oh, kita harus deliver project tepat waktu, um, eksplorasi juga harus dikerjakan tepat waktu. Uh, produksi jangan sampai ada penurunan itu misalnya critical developers-nya. deliverables deliverablesnya dan ini perlu ada clarity di sana gitu ya uh, untuk apa supaya uh, kalau ada clarity dari critical deliverables itu uh, at the same time juga kita bisa empower uh, our people untuk priorat uh, untuk memprioritaskan nih mana yang Uh, memprioritaskan mana yang menjadi uh, value yang menjadi um, value adding activities, aktivitas yang lebih memberikan nilai tambah, gitu ya. Jadi enggak semuanya kita kerjain uh, karena kita nggak clear dengan deliverables-nya apa, sehingga kita kerjain kerjain kerjain, tapi ibaratnya kayak orang yang berlari di atas treadmill, udah lari lari tapi nggak kemana-mana. Dia di situ aja, itu. Nah, kita nggak mau um, bekerja seperti orang yang lari di atas treadmill, gitu ya. Cuman lari-lari, tapi nggak nyampe kemana-mana. Kita mau um, apa? Lari di uh, tempat terbuka, itu. Jadi ada tujuannya. Kalau kita punya starting pointnya dari sini, ini dari UKSW, kita mau tiba di Solo. Nah, itulah tujuannya. Uh, kita berlari. Sehingga kita kita tahu, kalau kita udah tahu itu, maka kita bisa pilih-pilih nih supaya kita bisa nyampe Solo, maka prioritasnya apa nih? Aktivitas yang bisa memberikan nilai tambah, apa aja nih? Supaya kita bisa nyampe ke tujuan kita. ya Jadi ada clarity. Yang kedua, itu adalah pendekatan dengan management approach. ya trust-based management approach. Fokusnya itu ke outcome. Jadi outcome over input. Nah, ini juga bisa provide employee dengan pilihan-pilihan uh, dan juga flexibility uh, in how they do their job. Contohnya seperti um, hari ini. Saya tetap punya pekerjaan gitu ya. Tetapi uh, Neptune bukan lagi uh, perusahaan yang wah, lu kok jam kerja jam 10 sampai 12 hari Jumat itu kan masih jam kerja, kenapa kasih kuliah gitu. Jadi it's not about that anymore gitu. Uh, intinya adalah bagaimana saya bisa deliver apa yang di dari uh, role saya, dari pekerjaan saya. Itu. Tapi saya juga tetap diberikan kebebasan untuk uh, untuk memilih. Oh, saya juga mau apa namanya um, uh, membuat pekerjaan saya lebih meaningful dengan cara saya bisa berbagi kepada mahasiswa-mahasiswa di UKSW, gitu, misalnya. Jadi manajemen akan percaya kepada saya. Dan terus terang, ini uh, materi baru saya kirimkan ke Bu Lili tadi malam, karena Materi ini bukan cuma saya yang develop sendiri, gitu ya. Tapi saya discuss juga dengan my boss di London, dan untuk beberapa slide yang memang miliknya Neptune, itu saya harus mendapatkan persetujuan dulu, gitu. Dan baru uh, tadi malam bisa mendapatkan persetujuan, karena uh, kalau malam waktu di Indonesia kan di London tuh siang ya. Jadi kira-kira kemarin jam 3 waktunya London, di saya jam, jam 10 apa jam hampir jam 11 gitu ya. Nah, itu saya baru bisa ngobrol lagi, lihat lagi. Oke okay, nih, oke okay, nih, untuk kasih kuliah nih, oke, okay, untuk uh, slide-nya gitu. Baru saya bisa kirim ke uh, Bu Lili gitu. Nah, jadi dari manajemen juga trust bahwa, oh, oke, okay, Juli mau kasih uh, kuliah tamu di UKSW, di support gitu, tetapi tetap bahwa apa yang uh, menjadi tanggung jawab saya di dalam pekerjaan saya itu harus saya deliver gitu ya. Nah, uh, bagaimana caranya juga? Salah satunya adalah uh, tentunya dengan greater integration of people dan teams. Jadi di Neptune itu terdiri dari banyak tim gitu ya. Um, ada function-function, kemudian ada yang di global uh, role, global uh, level, gitu ya. Dan untuk mengintegrasikan people dan teams ini, ini require uh, pendekatan secara partnership dan juga uh, collaboration. Contohnya. Jadi Neptune itu baru-baru ini membangun yang namanya uh, My Neptune website. Website My Neptune itu dimaksudkan adalah uh, untuk menjadi satu resource resources di mana employee bisa akses uh, secara uh, spesifik. Jadi ada yang My Neptune Indonesia, ada My Neptune Egypt, ya, ada My Neptune Norway. By the way di di, di Eropa Neptune itu beroperasi di empat negara, itu ada Inggris, Norway, Norwegia, Jerman, dan juga Belanda. Jadi masing-masing negara ini nanti punya bisa akses ke website yang namanya My Neptune. Nah untuk mengerjakan website ini, ini bukan hanya pekerjaannya IT, itu karena isinya itu resource tentang physical health, Mental health, kemudian isinya tentang bagaimana kita bisa work better, live better, dan juga travel. Nah, di konten mengenai physical dan mental health, itu fungsi dari health safety environment itu masuk ke dalamnya. Jadi, mereka harus bicara itu juga, dan di section tentang work better, live better, itu HR masuk di dalamnya. Jadi, udah ada dua fungsi nih untuk bekerja sama HR dan juga uh, HSC ya untuk bagaimana nih isi-isi My Neptune website ini bisa dikelola. Kemudian dari uh, demikian juga yang untuk travel itu ada fungsi um, GA juga yang masuk ke sana. Dan ketika kita bicara soal website secara teknis itu kita harus melibatkan orang IT kan. Nah, selain itu uh, untuk bisa uh, website ini diketahui oleh semua pekerja di Neptune di global, maka kita harus bicara sama rekan-rekan dari corporate communication, dari corporate affairs gitu, untuk bagaimana ini kita mengkomunikasikan website yang baru ini kepada apa namanya semua pekerja yang ada di Neptune. Jadi ada berapa tadi teman-teman fungsi yang terlibat? Nah itulah contohnya mengintegrasikan people dan teams. Jadi ada partnership, ada collaboration. Nggak bisa website itu hanya dikerjakan oleh IT aja. Jadi ada IT, ada HR, ada HSC, ada corporate communication. Demikianlah caranya kita bekerja, gitu ya. Ada ada pendekatan secara partner dan juga kolaborasi. Lalu contoh yang lain lagi, contohnya nih ya, untuk risk management. Risk management juga secara accountability itu mungkin dipegang oleh fungsi HSE, ya, Health Safety Environment. Namun demikian isinya, isinya risk management kontennya itu harus dibicarakan dengan semua fungsi, fungsi subsurface, bagaimana um, engaging dengan stakeholdernya, fungsi komersial, fungsi legal. Jadi um, banyak hal gitu, bukan hanya teman-teman HSE saja. Ibaratnya juga seperti HSE ya. Jadi untuk memastikan bahwa Neptune itu secara tadi kan tagline kita, safer, faster, better. Salah satu value-nya Neptune adalah um, yang pertama ada excellence in HSC. Nah, excellence in HSC itu bukan hanya uh, menjadi tanggung jawab mereka yang berada di fungsinya HSE. Tetapi HSE itu harus melekat di setiap um, individu, para pekerjanya Neptune. Gitu. Jadi tanggung jawab saya juga untuk memastikan bahwa saya bekerja secara safe, uh, saya juga bekerja, um, apa namanya, saya juga maintain my health, gitu ya. Uh, dan tanggung jawabnya, bos saya juga, oh, secara pribadi, dia harus maintaining, dia punya kesehatan, dan juga untuk bekerja secara safe, gitu. Jadi, um, kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya, gitu ya, misalnya, wah. Um, apa bekerja kelihatan bahwa Juli ternyata bekerjanya nggak safe nih itu uh, itu bukan hanya tanggung jawabnya HSE tapi saya juga secara pribadi punya tanggung jawab jadi ini adalah shared responsibility jadi seperti itu jadi di risk management bukan cuma HSE aja lalu um, HR uh, di sekarang ini di di fungsi HR kita saat ini juga sedang um, develop kita mau beralih dari Um, yang namanya transaksi uh, lebih ke creating value, gimana caranya kita coba untuk uh, paperless gitu ya, dari segala sesuatu yang sifatnya paper, segala sesuatunya bisa diakses secara uh, sistem gitu. Uh, ada toolsnya, nah ini uh, requires uh, cooperation yang baik dengan fungsi IT. Misalnya, kita punya data, sekarang kita, uh, kita create yang namanya Power BI. Power BI itu untuk kita bisa akses uh, data sehingga uh, setiap line management atau manager itu juga bisa melihat data people gitu ya leader itu pergerakan uh, numbersnya berapa terus kemudian dari data yang bisa diakses secara uh, sistem itu nanti bisa membantu line manager atau membantu bisnis untuk membuat keputusan oke okay, setelah ini kita mau apa gitu. jadi lebih bergerak ke arah situ, um, apa namanya, mempermudah semuanya. Nah, gimana caranya uh, untuk me mencapai goal tersebut juga? Salah satunya bisa dicapai dengan cara faster decision making. Jadi tentunya fit for purpose uh, procedures gitu ya. Kita mencoba untuk mensimplifikasi proses-proses uh, approval dan juga punya clear accountability, sehingga uh, dengan apa namanya uh, pembuatan pem dengan keputusan-keputusan yang dibuat secara cepat itu akan mempercepat proses juga tentunya. Kebayang kalau teman-teman nih punya hierarki nih ya. Misalnya Indonesia kita mau adakan team building misalnya. Tapi misalnya untuk persetujuan budget kita harus sampai ke CEO di di mana? di London. Um, wah, kebayang itu bisa lama banget pastinya. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal seperti oke, okay, untuk team building kita perlu biaya berapa sih? Misalnya, nih, untuk team building uh, itu, keputusannya cukup ada di Indonesia aja. Itu contohnya ya, atau misalnya approval untuk rekrutmen. Kita mau rekrut, um, apa namanya, mid-level. Kita mau rekrut mid-level, um, dia belum sampai ke manager, mungkin di tingkat team lead gitu ya. Keputusannya itu cukup di hiring manager aja, di lokal, nggak perlu uh, keputusan untuk yes or no, hire kandidat ini itu sampai ke tingkat global itu nggak perlu gitu karena dengan demi kalau terlalu hierarki geraknya jadi lamban gitu ya kalau geraknya lamban kebayang nggak teman-teman bagaimana kinerja bisa di -optimize? kalau kita bergerak aja agak sulit gitu maka faster decision making itu adalah salah satu yang bisa dilakukan untuk bisa kita mencapai goal Golnya Neptune untuk itu tadi ya untuk create more fokus dan juga untuk bisa mengoptimas mengoptimasikan kinerja dan building more adaptability. Nah ini semua nanti kaitannya adalah ke uh, desain organisasi nanti sih. Ini yang saya tunjukkan uh, ini adalah salah satu golnya Neptune juga. Jadi Neptune uh, itu mau meng-create long term value from our portfolio untuk achieve sustainable growth. Jadi kita mau bisnisnya Neptune ini sustain gitu ya. Jadi bukan hanya sukses sekarang kemudian lima tahun lagi nggak kelihatan. Karena kalau di bisnis oil and gas itu kita lihatnya further um, ke depan gitu bisa 10 sampai 15 tahun ke depan itu. Nah, jadi untuk creating long term value dari portfolio kita, itu kita mau tujuannya, kita mau achieve sustainable growth. Inilah yang kita coba, yang yang coba, yang coba dilihat oleh Neptune, ya, dari secara, secara geografis, itu secara geografis beroperasi di delapan negara, jadi cukup diverse, dan juga portfolio kita ada di gas, ya, kita produce gas more, dan juga kita lihat. Cash flow growing, growing cash flow-nya itu ya, jadi ada track record dari free cash flow, flow generation. Kemudian, ini mungkin teman-teman dari fakultas ekonomi lebih paham juga ya, kalau kita ngomongin growing cash flow, dan ada juga disiplin capital allocation. Saya nggak akan berlama-lama di sini, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah salah satu end in mind-nya Neptune. Kita kita tahu kita mau kemana, kita mau achieve sustainable growth dari sini. Nah, tadi saya bilang untuk mencapai hal tersebut, maka secara organisasi kita perlu mendesain organisasi yang tepat supaya kinerja itu bisa dideliver secara optimal. Apa sih organization design itu? Nah, organization design by definition nih ya, itu adalah alignment of structure, jadi alignment dari struktur, kemudian proses, rewards, matrix, dan juga talent, uh, dialinkan dengan bisnis strateginya apa. Jadi kita udah tahu nih bisnis strategi, kemudian harus alignment dari structure, proses, rewards, matrix, dan juga talent. Uh, ini dikutip dari Burns and Stalker uh, dikatakan, if an organization is to achieve maximum performance then its structure must fit with or match the rate of change in its environment. Jadi kalau sebuah organisasi mau mendapatkan maximum performance, maka secara struktur itu harus fit dengan atau match dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Intinya kita intinya Neptune atau organisasi itu harus mau melakukan perubahan. Bila memang diperlukan, karena dunia ini memang berubah, gitu ya. The only constant is change, gitu katanya. Oke, okay. nah penting. Jadi, secara um, organization design, kalau kita di sini tadi, topiknya itu adalah um, how to optimize performance in multinational corporation. Mengapa saya bilang dari perspektifnya Neptune? Karena apa yang cocok buat Neptune itu belum tentu cocok buat organisasi atau buat company oil and gas yang lain. Jadi no one size fits all. Yang saya share di sini adalah yang fit buat Neptune, gitu ya. Fit for purpose. Ya, dari gambar ini, kalau teman-teman lihat, nggak semuanya berjalan ke arah yang sama, kan? Karena mungkin, oh saya tujuannya pergi ke supermarket, maka saya harus berjalan ke arah kiri, Oh, kalau yang satu tujuannya mau ke rumah sakit, maka dia harus berjalan ke arah sebelah kanan misalnya, atau berjalan lurus gitu. Jadi nggak ada satu size yang fit untuk semuanya. Semua berjalan ke arah yang sama, itu nggak ada. Oke, okay. sebentar ya. Oke, okay. nah dari sisi dari sisi operating model. Kalau ini yang saya share, uh, operating model yang kita desain organisasinya itu adalah um, DHR. Uh, saya kasih contoh banyak di HR ya, tapi secara Neptune, memang kita itu punya matrix organization. Uh, matrix organization itu contohnya seperti seperti ini nih, yang nah, jadi kita nggak lagi hirarki nggak lagi mengarah yang ke sebelah kiri tapi yang di sebelah kanan yang ada tanda centang itu kalau dilihat di atas itu mungkin adalah fungsi global contoh ya misal di satu kotak yang pertama ini adalah subsurface kemudian location itu mengacu kepada lokasi negara-negara di mana Neptune ada jadi contoh location satu itu contohnya Indonesia location dua contohnya Egypt misalnya jadi, untuk fungsi subsurface itu di Indonesia ada satu, di Egypt ada juga satu, misalnya, atau um, fungsi HR juga demikian. Nah, kalau contohnya di HR itu yang untuk matrix, seperti saya contohnya ya, secara solid line saya itu reportnya ke HR, bos saya ada di London, tapi karena saya berada di location di Indonesia. Maka secara metrik saya juga report kepada Managing Director Indonesia. Lalu siapa yang melakukan evaluasi terhadap kinerja saya? Itu adalah my boss yang ada di London. Jadi secara fungsi saya solid line nya kepada fungsi di London, tetapi bos saya yang di Indonesia karena in day to day basis itu kita bekerja bersama-sama. Jadi yang di Indonesia, bos saya akan provide input kepada my solid line manager saya yang ada di London. Jadi waktu saya ada performance review, itu bos saya yang di London itu sudah memperoleh masukan dari bos saya yang ada di Indonesia. Demikian juga sama halnya dengan fungsi-fungsi yang lain. Apakah itu finance, apakah itu komersial, apakah itu fungsi legal, itu sama cara bekerjanya demikian untuk matrix organization. Nah, cara seperti ini mau nggak mau, orang itu akan dipaksa untuk berubah behaviors-nya, Jadi dia nggak bisa diem sendiri gitu. Mau nggak mau, my boss itu harus ngobrol sama my boss yang di London harus ngobrol sama bos saya yang ada di Indonesia untuk mendapatkan input, gitu ya, tentang performance saya day to day. Karena kan bos yang di London nggak bisa lihat saya in day to day basis ya apalagi kita dengan time difference itu paling dia bisa observe saya itu uh, kalau di, misalnya saya selesai kerja jam 6 aja berarti hanya paginya dia jadi kalau udah siang dia udah nggak bisa tuh liatin karena di kita kan malam ya di Indonesia tuh malam jadi uh, udah nggak ada mungkin udah nggak ada aktivitas jadi lebih limited untuk bisa mengevaluasi gitu jadi mau nggak mau dituntut untuk behavior yang apa namanya behaviornya dituntut untuk lebih kooperatif untuk lebih bekerja sama itu mau mau itu matrix organization lalu di HR kita juga punya operating model itu center of excellence contohnya itu adalah kita punya yang namanya employee experience team nah di bawahnya employee experience team itu Uh, ada COI-nya itu, ada talent, ada yang ngurusin talent, yang Center of Excellence, ada yang ngurusin reward, kemudian juga ada yang ngurusin uh, HR information system-nya seperti apa. Nah itu contohnya Center of Excellence. Jadi ada lebih fokus ke, ke apa namanya spesialisasi, gitu ya, di Center of Excellence. Itu operating model types yang um, kita kerja, yang yang dianut Neptune saat ini. Dan um, saya nggak bisa bilang bahwa oh dengan operating model types yang seperti ini, uh, Neptune sudah benar-benar berhasil. Gitu. karena ini juga sebenarnya in the, in the journey process. tapi so far kalau kita compare dengan jadi kalau kita Neptune compare dengan kinerjanya Neptune juga di beberapa tahun uh, ke belakang, dengan mengadapt model ini, itu kelihatan bahwa, oh ya, ada kemajuan di dalam bisnisnya. Itu sih yang bisa dikatakan, walaupun mungkin bisa lebih baik lagi. Jadi, we are still in our journey juga. Nah, untuk design principle ini, contohnya ya, contoh design principle. Jadi, prinsipnya yang pertama, kita mau build customer trust, gitu ya. Jadi, ada high quality dan juga consistent experience supaya apa? in more detail itu apa yang kita lakukan itu lebih mudah untuk uh, customer. Juga uh, yang kedua itu clarity of accountability. Nah, jadi kayak tadi gitu ya, contohnya uh, website My Neptune. ini accountability-nya siapa nih? Banyak banget yang terlibat di dalamnya. Ada IT, ada HR, ada communication, ada HSC gitu. Nah, jadi uh, harus ada clarity dari uh, ini akuntabilitinya punya siapa, walaupun dikerjakan sama-sama, tapi harus clear akuntabiliti dan juga nya untuk deliver strategic goals-nya. Karena each organization element itu punya unique ya Dan ensure expertise dan juga resources are optimized. Itu secara prinsip dalam membangun design organization. Jadi, aktivitas-aktivitas yang ada di uh, lokasi untuk bisa create economy, social, uh, ekonomi scale, dan juga center of expertise, misalnya di Europe, itu bisa jadi apa namanya, aktivitas-aktivitasnya itu bisa jadi satu untuk yang terkait dengan untuk creating economy scale dan juga center of expertise. Uh, juga, pekerjaan itu dilakukan. Uh, satu kali dan uh, dengan satu tim, ya Set, um, wherever efficient atau efektif, jadi um, bisa simple simple interface secara internal dan juga uh, eksternal. Jadi kita berusaha untuk uh, untuk dilihat juga nih, expertise dan resourcesnya uh, bisa dioptimasi di, bisa dioptimiskan atau enggak. Uh, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan pada saat uh, desain principles. Jadi ini contoh-contoh dan juga apakah uh, build capabilities bagaimana dengan building capabilitiesnya gitu kita uh, misalnya mau minimum hierarki gitu ya jadi um, lebih banyak kerja uh, team of teams nanti saya akan masuk ke um, apa namanya team of teams setelah ini saya nggak akan lama-lama dicontoh contoh desain principles ini nah Ketika kita mau desain organisasi, uh, itu harus ada why-nya dulu kan. Kenapa sih sebenarnya perlu uh, mendesain uh, organisasi atau mendesain ulang organisasi yang sudah ada. Jadi uh, kalau katanya Simon Sinek itu adalah start with why. Jadi harus ada why-nya dulu nih. Apa sih yang bisa mendrive uh, sehingga kita bisa bilang oh, organisasi kita perlu uh, kita perlu uh, organization design nih, tuh. Nah, ini adalah salah satunya. Pertama itu bisa terjadi karena uh, perubahan strategi atau prioritas. Misal saat ini Neptune itu kita beroperasi di oil and gas dan fokus kita adalah ke gas, itu ya, untuk menghasilkan gas. Tetapi kita juga mencoba untuk melihat saat ini tentang new energy, gitu. Jadi apakah Neptune masih mau berfokus pada oil and gas aja, ataukah mau mencoba untuk explore new energy? Gitu. Jadi energi yang bukan dari uh, fosil aja, Tetapi, <tuh> um, misalnya untuk melihat ke renewable energy gitu. Nah kalau kita mau melihat ke sana, berarti kita udah harus bisa desain nih. Oh berarti ada satu satu uh, tim lagi yang mungkin khusus untuk new energy. Gimana nih desain organisasinya? Tuh. Nah itu bisa jadi salah satu um, why-nya. Uh, jadi ada perubahan dalam strategi atau prioritas. Yang kedua, itu misalnya mau reduce cost atau efisiensi. Beberapa waktu lalu harga minyak dunia turun, itu sangat mempengaruhi banyak organisasi, banyak perusahaan migas di dunia, gitu ya. Sehingga banyak yang melakukan yang namanya efisiensi atau reduce cost. Jadi organisasinya berubah dari yang tadinya mungkin fungsi finance misalnya banyak banget, ya, fungsi finance yang banyak banget bisa di kompak gitu ya. Ada beberapa fungsi misalnya tadinya cost control dan juga reporting contoh. Misalnya jadi tadinya sendiri-sendiri, ada cost control sendiri, ada reporting sendiri misalnya. Tapi dengan reduce cost dan efisiensi karena untuk lebih efisien bisa aja fungsi itu digabung. Ada fungsi jadi fungsinya cost control dan juga reporting jadi satu. Padahal tadinya sendiri-sendiri. Di HR juga bisa demikian contoh. Tadinya ada um, training departemen sendiri, itu misalnya, ada reward sendiri. Nah, karena ada efisiensi, maka bisa digabung nih. Ada training dan juga reward itu jadi satu, itu. Atau uh, industrial relations juga jadi satu, misalnya sama legal, misalnya. So, itu uh, perubahan organisasi karena ada efisiensi. Bisa juga mungkin kita perlu desain ulang organisasi atau mendesain organisasi karena kita mau memperkenalkan uh, teknologi yang baru atau ada new ways of working gitu ya jadi desain organisasinya udah harus dirubah nih seperti yang sekarang ini sebenarnya kita semua sejak tahun lalu ya sejak pandemi covid ini kita menerapkan yang namanya new ways of working karena kan kita bekerja dari rumah dan uh, bu oca bu lili dan juga teman-teman di sini juga mungkin menghadapi yang namanya uh, new ways of um, apa namanya uh, conducted di di education gitu yang tadinya tatap muka menjadi online gitu nah itu mungkin perlu juga dilihat apakah ini uh, perlu menjadi trigger buat desain organisasi atau enggak itu uh, kemudian ada juga M&A, merger and acquisition. Jadi biasanya kalau ada company yang dibeli oleh company yang lain, ada dua entity yang menjadi kemudian terintegrasi jadi satu, itu biasanya organisasinya berubah. Pengalaman saya waktu di Siemens saat itu adalah salah satu bisnis unitnya Siemens itu dijual ke Nokia. Jadi dan itu bisnis unit yang saya pegang yang namanya communication. Jadi semua tim yang di bawahnya bisnis unit communication itu semua diambil ke Nokia dan di Nokia namanya kan menjadi Nokia Siemens waktu itu ya kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang tahu Nokia Siemens Network. Nah itu adalah hasil dari MNA. Jadi mereka juga melakukan jadi hal itu juga men-trigger mereka untuk melakukan yang namanya organization design. Jadi dilihat lagi bagaimana Ketika kedua entiti ini bergabung, kemudian apakah desain organisasinya Nokia yang lama masih dipertahankan atau mau seperti apa? Nah, itu bisa men-trigger untuk um, diadakannya organisasi design. Yang terakhir adalah contohnya kenapa kita perlu organisasi design? Itu untuk setup untuk grow. Contoh ya, di Neptune Energy saat ini kan kita masih partner. Jadi kita bukan operator. Operatornya adalah Eni. Jadi kita memberikan investasi, taruh uang gitu ya. Kemudian Eni yang mengoperate field yang ada. Tapi misalnya di kemudian hari Neptune dikasih kesempatan untuk menjadi operator, maka secara organisasi mungkin yang sekarang ini udah kurang pas kita harus desain lagi organisasinya untuk setup untuk siap-siap pertumbuhan ke arah yang lebih besar dari yang punya pekerja misalnya sekarang cuma 20 30 kita harus siap-siap nih kalau pekerjanya nanti menjadi 100 atau 200 maka desain organisasinya pasti akan berbeda gitu nggak bisa dipakai dengan desain yang sama gitu ya itu contoh kenapa perlu organization design Oke okay. selanjutnya adalah pendekatan team of teams Apa itu Team of Teams approach. Nah, kan di, di di dunia ini kan organisasi itu menghadapi tantangan yang sama ya kebanyakan. Gitu. Jadi uh, we are increasingly uh, interconnected dan juga perubahan-perubahan itu terjadi secara cepat. Maka kalau kita bekerja dengan cara yang lama, mungkin akan sangat sulit untuk uh, atau tidak selalu berhasil untuk bisa solving problem yang ada sekarang gitu. Kalau kita mempertahankan cara kerja yang yang lama gitu. Jadi uh, selain tingkat uh, kompleksitas dari bisnis, ya intinya kan bisnis kita ini adalah bagaimana kita bisa solve problem gitu ya. Penting untuk bisa lihat bagaimana uh, individu ataupun entity organisasi itu uh, mengatur cara kerja supaya kita bisa solving the uh, complex social problems tapi tetap kompetitif dan juga relevan. Nah di Neptune itu kita mengadapt yang namanya team of teams. So, apa itu uh, apa itu team of teams? Yeah. Itu so, uh, very much at the heart of Neptune. Yeah. Uh, ini relate ke matrix structure, tapi it goes um, more than that. Karena team of teams itu encompasses our behaviors dan juga our ways of working. Kalau teman-teman lihat di sini yang sebelah kiri itu komen. Itu struktur organisasinya komen, tradisional gitu ya. Masih top down structure. Jadi connection-nya adalah between orang-orang yang di bawahnya dengan manajernya. Jadi punya fungsi masing-masing. Nah, Uh, di dalam sistem yang seperti ini di dalam struktur yang seperti ini ini le lebih um, lebih silo biasanya cara bekerjanya uh, karena strukturnya terlalu hierarkis gitu ya jadi setiap orang hanya perform uh, dia punya spesifik aja gitu. tapi kalau pendekatannya adalah team of teams ya yang kedua kalau kita lihat di sini adalah command of teams. Nah, comment of teams ini small teams yang operate independently tetapi within a more rigid superstructure. Kemudian kalau dilihat team of teams kayak benang kusut kok kayaknya ya ke sana kemari ke sana kemari. Tetapi maksudnya adalah everyone itu terorientasi kepada common problem. Jadi punya shared purpose, punya shared purpose. Jadi contohnya seperti tadi ya. Kalau kita mau di Neptune itu kita punya yang namanya website My Neptune baru saja di launch. Nah, website ini ini require cara kerja team of teams. Jadi apa yang jadi our shared purpose itu adalah kita mau punya yang namanya website My Neptune sehingga di dalamnya tuh bukan cuma orang IT yang kerjain tapi tadi ya ada orang HSE, ada HR, ada communication corporate communication-nya corporate affairs, ada uh, uh, selain dari IT, ya, uh, ada tim uh, siapa lagi tadi? Oh, udah ya, jadi kan isinya itu harus dilihat oleh orang-orang yang di fungsi HSE dan juga HR dan juga GA. Kemudian, secara struktur, websitenya itu harus dilihat oleh orang-orang IT, dan juga ketika sudah jadi. Bagaimana mengkomunikasikan kepada semua pekerja itu adalah oleh fungsi corporate communication. Jadi, banyak eh, apa namanya approach-nya adalah team of teams. Jadi, kita kerjanya bareng-bareng gitu. Dan mau nggak mau, di Neptune ini eh, satu yang saya suka juga adalah saya bisa eh, terhubung atau terkoneksi dengan berbagai macam pihak, ya. Jadi, sama IT, bukan cuma IT yang di Indonesia aja, tapi juga IT yang di global. Uh, juga, kalau uh, apa namanya, saya juga bisa terhubung dengan uh, HSC, bukan cuma yang di Indonesia aja, tapi juga uh, secara global, gitu ya. Uh, jadi, kita bisa benar-benar uh, melihat bagaimana ini kita punya um, share purpose, bagaimana kita model deliver ini secara bersama-sama. Nah, di team of teams itu ada empat design principle yang common. Kalau kita lihat yang pertama itu, kan. Uh, Featuresnya, kalau yang traditional team design, ya, kalau yang masih hierarki, itu kan biasanya timnya tuh statik gitu ya, rigid, uh, dan juga udah fix gitu, oke. Okay. Dan juga, uh, jadi kalau finance, uh, misalnya finance, terus uh, finance bagian uh, cost control, misalnya, yaitu timnya cost control, gitu ya, uh, udah statik udah rigid, uh, dan juga di traditional team design itu biasanya. Di define dari uh, fungsi dan responsibility. di Neptune masih ada tetap, gitu ya. Ada finance, ada HR, ada IT, ada legal, um, dan juga fungsi-fungsi yang lain. Itu masih sama, um, tetapi uh, desainnya nggak ke tradisional, jadi lebih ke team of teams, gitu ya. Karena kalau di tradisional, itu uh, few people in leadership roles, itu mereka yang manage the vast majority, jadi. Uh, Seorang individu itu bisa sukses kalau mastering satu skill dan juga terus berulang um, apa namanya, uh, melakukannya. Sementara di desainnya, team of teams, timnya team itu lebih evolving fluid. Jadi, members itu bisa come and go as the nature of the problem changes. Jadi, ya, kalau misalnya sekarang uh, saya punya, eh, saya tadi contohnya, my Neptune website, kalau sudah selesai, udah saya udah keluar dari situ ada project apa lagi nih. Jadi kayak per project gitu kita kerjainnya kita gabung di dalam satu apa namanya wadah untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan apa yang jadi our common problem, apa yang menjadi our common purpose gitu ya. Jadi evolving timnya. Nah, kemudian timnya itu juga di-define dari objektif tadi objektif dari speaker jadi bukan ini bukan cuma tujuannya HR atau ini bukan cuma tujuannya uh, IP tapi kita punya pendekatan uh, Neptune first itu nanti akan saya jelaskan semua yang bekerja di Neptune itu harus punya mindset Neptune first jadi yang di pendekatannya adalah kalau saya selesaikan ini um, adalah uh, untuk Neptune jadi memang mau nggak mau behaviors itu dilatih untuk nurunin ego juga gitu ya bahwa oh ini kan Um, apa kerjanya IT bukan kerjaan gue nih gitu kalau kayak gitu sistem kerjanya nggak akan mungkin performance kita bisa maksimal gitu kemudian um, hierarkinya sangat sedikit itu tadi ya kita nggak perlu sampai ke global untuk minta persetujuan oke okay apa nggak nih rekrut orang ini tuh gitu. kalau sampai ke global kebayang nggak di global juga terlalu banyak hal-hal yang harus mereka handle gitu ya maka um, proses pengambilan keputusan lama jadi akhirnya semua bergeraknya agak lamban. Gitu. Tapi cukup sampai di lokal aja. Oke, okay, kita hire orang ini. Sudah, gitu. Karena tadi, balik lagi ke yang awal, ada uh, trust-based management approach. Itu yang juga salah satu cara kerjanya Neptune. Jadi semua decision making, execution itu decentralized. Ya, tapi tetap dikoordinasikan among the team members. Dan juga team members itu uh, suksesnya adalah by taking agency to enable change in any context. Jadi... Uh, yang, bis, yang dibilang successful team members adalah change makers, Tuh. Ah, jadi itu ya, itu adalah konsepnya. Teams, team of teams, um, cerita sedikit. Uh, team of teams ini ada bukunya, <tuh> jadi sebenarnya team of teams itu kayak konsep military yang diadopsi dari militer, militer di US. Itu tadinya mereka punya yang namanya J, JSOC joint special operations resilient. Jadi konsep dan tujuan dari team of teams ini tujuannya adalah supaya organisasi itu lebih efektif, lebih agile ya. Kalau sekarang kita biasa bicara soal agility, ya lebih agile, lebih gesit, lebih adaptable dan juga resilient. Itu tujuannya team of teams. Makanya itulah Neptune mengadep um, cara kerja team of teams supaya secara pergerakan juga bisa lebih agile. tuh Kemudian, bisa lebih adaptable dan juga resilient, ya, dalam bisnisnya. Apalagi, industri migas ini um, sangat bisa dibilang volatile. Gitu. Jadi, uh, kalau bisa dibilang, kita juga ada dalam VUCA environment. Itu masih sampai sekarang, walaupun harga minyak itu sudah mulai ada peningkatan, uh, namun... Wow, will, Um, apa will never know gitu ya karena tahun lalu di Maret 2020 itu di mana harga minyak juga drop banget nah itu akan mempengaruhi bisnis pastinya gitu nah itu perlu uh, kita perlu membangun resilient jadi sepanjang tahun 2020 apa yang dilakukan Neptune itu adalah membangun resilient gitu itu yang terus di, diungkapkan termasuk di Indonesia kita build our our resilient itu penting nah salah satu cara kerjanya adalah dengan menganut si Pendekatan tim of team study, ya. karena kita bekerja sebagai satu tim global, tetapi mindsetnya itu harus "put Neptune first". Itu mindset yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja di Neptune. Ya. Kita punya kekuatan dari setiap perbedaan yang ada. Kebayang, Bapak Ibu, teman-teman, beroperasi di delapan negara, salah satunya Indonesia, ada Egypt. Kita juga punya culture yang berbeda-beda, background kita berbeda-beda ketika duduk di dalam satu meja. Um, untuk meeting gitu ya, itu uh, kita dilat dan kita sudah di, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya diversity and inclusion. Jadi uh, ini salah satu yang juga dipromot oleh Neptune adalah uh, cognitive diversity. Jadi semua orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, semua orang um, apa namanya uh, bebas untuk menyampaikan apa yang menjadi concernnya, gitu ya tentunya di dalam koridor dalam arti koridor yang sudah ditetapkan itu enggak open ke orang lain, gitu ya karena kan kulturnya beda. Jadi mau nggak mau dilatih juga untuk bisa melihat apa namanya bagaimana kita behave, gitu, bagaimana kita bekerja, gitu. Oh sama orang Indonesia begini nih caranya. Oh kalau sama orang-orang Belanda seperti ini. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, gitu, bisa. Bisa masuk, kita nggak bisa melihat dari kacamata kita aja. Ya. Jadi, selalu mindsetnya adalah Neptune first. Nah, mohon maaf, Bu Juliana, maaf. Yes. waktunya lima menit lagi, 5 menit lagi ya? Oke, okay. ya. saya akan di quick. Nah, dari situ semua, maka itu akan uh, jadi untuk mengoptimasikan performance. Pada akhirnya, adalah bagaimana cara kita bekerja, itu ya. Supaya performance bisa optimal, nah, di inilah yang Neptune punya: "How we work" itu. Jadi, kita uh, percaya uh, conscious change to the way we work. Neptune energy itu cara bekerjanya uh, yang kita adapt adalah safer, faster, better. Jadi, ada Neptune way. Pertama, kita tuh di Neptune itu, kita agile dan juga kita uh, mencoba untuk beradaptasi. Dan juga simplify semua yang kompleks, semua hal yang sifatnya kompleks kita coba simplify. Juga take the ownership ya. Jadi saya punya ownership terhadap misalnya um, saya punya responsibility, uh, accountability. Kayak program KIS yang tadi saya share itu adalah my, uh, I take the ownership. Saya uh, di Indonesia kita yang initiate, kita create, and uh, kita take ownership bahwa itu bisa terjadi di dalam tahun ini. Udah itu adalah yang keempat program KIS yang keempat. Contohnya, lalu ini encourage equality, diversity, and uh, inclusion di dalam mindsetnya team of teams. mau nggak mau, karena kita semua berada, berasal dari culture yang berbeda. Jangankan dari berbeda negara ya, di Indonesia aja di dalam satu tim kita juga berbeda-beda, ya kan? Um, apa kita kita adalah negara kepulauan, yang kita mungkin berasal dari yang beda-beda uh, gitu, nggak semuanya datang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang tadi kalau Bu Lili Bu Oca bilang bahwa di UKSW ini cerminan dari apa Taman Mini itu ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi di dalam aja kita juga berbeda gitu, apalagi ketika kita bicara global. Jadi makanya inclusion itu sangat di encourage, diversity dan inclusion itu sangat di encourage di dalam mindsetnya team of teams. Juga entrepreneur, uh, uh, entrepreneur. Jadi setiap pekerja di Neptune itu um, Uh, salah satu yang juga diharapkan itu bisa lebih uh, entrepreneurial gitu ya, bisa lead with conviction dan juga menjadi katalis dari perubahan. Dan tadi terakhir ini adalah uh, text Neptune first approach gitu ya. Jadi kita di Neptune itu berubah dari yang namanya proses-proses uh, yang ada sekarang ini ke lebih ke kita coba standardize dan juga simplify wherever possible kemudian berubah dari manual administration menjadi hal-hal yang bisa diotomasi itu akan diotomasi ya ada project lean di HR itu adalah mencoba untuk mengotomasi hal-hal yang sifatnya masih administrasi tadinya dilakukannya kemudian dengan adanya teknologi maka kita coba untuk automate ya untuk mengotomasi lalu kita juga berubah dari solving everything ourselves menjadi seeking out existing solution Gitu ya Jadi adopt not adapt. Kemudian uh, inventing new things. Jadi dari kita mari -invent, menginventing new things. Tapi kita lebih melihat, oke okay, kita udah punya apa sekarang itu aja yang kita improve. Jadi nggak usah terlalu um, apa namanya uh, mau me invent new things gitu. Karena jangan-jangan sebetulnya apa yang ide yang mau diinvent juga sebenarnya kita udah punya gitu. Jadi, kita lebih improving to what we have, juga working only within, dari working yang hanya di our country dan function. Ini kita leverage ke cross country dan juga functional resources. Jadi, seperti contohnya, saya bisa cover HR yang ada di Egypt. Kalau misalnya dia sedang sakit dan ini sedang terjadi sih, jadi kita lebih ke cross country, nggak cuma mikirin, lo itu kan Egypt. HR-nya nggak ada. Kenapa saya jadi yang harus disuruh kerja? gitu? Nggak kayak gitu. Karena tadi, take Neptune first approach. ya Sebisa mungkin apa yang bisa saya bantu untuk uh, suksesnya uh, bisnis di Egypt, itu juga um, saya akan bantu. Gitu. Dan juga short-term, temporary fix. Dari, dari kita yang temporary fix, uh, short-term, kita lebih uh, finding ke long-term permanent solutions. Itu caranya kita bekerja. Nah, gimana supaya um, uh, behaviors itu stick gitu? Karena mungkin nggak semua orang di organisasi ini uh, punya behaviors yang seperti kita harapkan, tapi setidaknya kita udah tahu, oh ini yang di expect dari setiap orang yang bekerja di Neptune. Kalau sudah tahu apa yang diharapkan, lalu gimana caranya supaya behaviors itu stick? Ya, uh, jadi pertama adalah pastinya kita harus embrace yang namanya perubahan, change gitu, dan uh, The only constant adalah change dan perubahan itu bisa terjadi setiap hari ya. Uh, makanya perlu pertama perlu mengerti why-nya apa. Why we need to change. Nah, ketika bicara soal why uh, jadi dari level leadership tim di atas itu udah bisa menjelaskan kenapa kita perlu berubah, kenapa kita perlu berubah dari manual, kenapa sekarang kita harus otomatis semuanya. Nah, itu dijelaskan why-nya sampai cascade ke bawah, sehingga semua orang mengerti. Oke, okay, ini kenapa kita mesti berubah. Jadi, start with why. Kemudian, kita bicara soal who. Nah, ketika kita bilang bahwa, "Oke, okay, kita mau berubah dari yang namanya manual ke otomasi," maka kita juga harus punya role model. Saya punya role model karena my group HR director itu selalu menggunakan data dari sistem, dari sistem yang udah dibangun gitu. Jadi karena dia menggunakan itu kita lihat kan oh dia aja pakai itu saya juga harus uh, doing the same thing atau kita mau berubah ke arah mana misalnya saver gitu kita harus lihat jadi role model itu adalah leadership team itu harus jadi role model dan dan mungkin nggak cuman di jajaran leadership team tapi itu penting karena kalau leadership team nggak bisa jadi role model maka kita lihatnya kemana lagi gitu ya jadi kalau dia bisa jadi role model yang baik maka ke middle management itu baik itu akan dengan sendirinya ke bawahnya juga akan baik. kan, bisa kita lihatnya role model. Ya, Mohon Jadi, maaf Bu Juliana, mungkin nanti uh, penjelasannya bisa sambil digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan karena ini udah banyak sekali yang semangat nanya gitu. Oke, okay. uh, mungkin boleh kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Bu? Oke, okay, boleh yeah. ya? Terima kasih Bu Juliana. Wah, teman-teman, terima kasih untuk antusiasmenya ini ya. Pertanyaannya nggak berhenti-berhenti begitu dipersilakan untuk bertanya langsung. Tung-tung-tung-tung-tung gitu ya Yang nanya banyak sekali Saya bacakan yang pertama Bu Dari Dika Kurnia Bertanya Pada struktur matriks kan ada dua bos Seperti yang tadi sudah disampaikan Apakah ada kelemahan atau masalah Dengan dualisme kepemimpinan ini Terima kasih Itu pertanyaan yang pertama Bu Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu atau Oh iya uh, Kalau dibilang enggak ada masalah uh, Ya enggak Jadi uh, masalah itu kita anggap sebagai uh, challenge ya tantangan gitu eh uh, apa namanya um, bisa terjadi ada masalah kalau misalnya tidak tidak ada koordinasi atau tidak ada pembicaraan nih antara si uh, dua bos ini contohnya dalam hal performance review ya itu contohnya dalam hal performance review makanya uh, ini yang uh, Men-trigger sebenarnya kenapa perlu mindset untuk kolaboratif, um, uh, mindset par partnership itu uh, apa namanya, perlu untuk sebuah matrix organization. Jadi, bukannya enggak ada, tetapi bagaimana kita juga uh, take the Neptune first approach itu tadi ya. Jadi, lebih um, mungkin lebih menurunkan ego pada akhirnya dari masing-masing pihak. Jadi, lebih take Neptune first. Uh, approach itu tadi. Uh, jadi kalau ada masalah ya mau nggak mau memang harus dibicarakan sih. Misalnya ada perbedaan pendapat nih soal performance rating. Buat saya misalnya ya. Misal kalau menurut uh, apa namanya, menurut uh, bos saya yang di uh, London itu, oh performance saya itu biasa-biasa uh, saja misalnya. Tapi menurut bos saya yang di lokal, karena dia bekerja sama saya day to day, menurut dia saya misalnya luar biasa. Nah ini udah ada dua perbedaan pendapat kan? Nah, mereka harus menyelesaikannya dengan cara duduk bersama gitu, gitu. Lebih ke situ sih. Lebih. Jadi mau nggak mau memang behaviors untuk partnership, behaviors untuk bisa um, connecting itu ya, untuk bisa berdiskusi itu yang yang menjadi solusinya. Gitu. Jadi emang drive, drive nya tuh ke behaviors change ya. Jadi koordinasi dan komunikasi harus kuat ya Bu ya. Oke, okay, ini ada pertanyaan kedua dari Stefani. Bagaimana cara Neptune mengatasi bad performers atau below standard? Um, kita punya yang namanya PIP, Performance Improvement Plan. Jadi kalau ada performance yang di bawah itu, maka yang dilakukan adalah um, memberikan kesempatan dan juga diberikan short term target tentunya. Gitu ya. Jadi untuk jadi kan ini misalnya tahun 2021 kalau ada satu yang performance-nya misalnya dapat rating dua lah gitu. Kalau udah dapat rating dua maka si, buat si individu kita akan buatkan yang namanya PIP, Performance Improvement Plan. Jadi ada satu dokumentasi yang kita terapkan bahwa kita menuntut kamu untuk memperbaiki performance ke depannya ini yang di expect gitu. Semuanya didokumentasikan, ini harus selesai kapan, harus selesai kapan, kemudian harus ada monitornya. Tetapi orangnya juga nggak bisa dilepas begitu aja. Nah, di dalam proses itu kita ada yang namanya proses ongoing coaching dan juga mentoring itu dari leader. Nah, di Neptune juga kita punya program mentoring saat ini. Jadi saya bisa memilih mentor saya siapa aja. Saya mau belajar apa aja gitu ya, nggak harus saya belajar HR sekarang ini saya lagi belajar yang namanya stakeholder management. Jadi saya minta salah satu dari tim corporate affairs untuk menjadi mentor saya. Nah, itu berguna banget gitu. Jadi saya belajar banyak di situ dan juga coaching. Jadi leader di Neptune itu juga di, harus punya skills untuk bisa menjadi seorang mentor dan juga coaching. Sehingga ketika ada yang performance-nya below itu dibuatkan PIP, tetapi during during uh, the, during the PIP proses itu juga supaya fair dong ya orangnya nggak dilepas gitu, dia hmm. harus ada proses mentoring dan ongoing coaching. Iya terima kasih Bu. Jadi nggak dilepas begitu saja atau dilepas uh, karyawannya begitu saja, tapi di, diberi Improvement plan dan selama proses didampingi dengan coach dan mentor, ya. Betul. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan selanjutnya dari uh, Bapak Surya Yuli Purwarianto. Mohon izin bertanya, bagaimana kompetensi karyawan Neptun Energi asal Indonesia selama ini? Lalu, bila ada kendala dan persoalan kemampuan beradaptasi dari karyawan asal Indonesia dalam bekerja di tim. Yang anggotanya berasal dari negara-negara lain, sementara kompetensinya bagus, apa yang dilakukan oleh HR. Terima kasih. Oke, okay. <tuh> ya. Yeah. Nah, kalau ditanya bagaimana kompetensi tim yang ada di Indonesia, saya saya bisa bilang, ya, jadi dari delapan negara kemarin, kita baru lakukan bisnis review. Indonesia itu termasuk di dalam top 3 uh, secara ranking, gitu ya karena saya bisa bilang bahwa tim di Indonesia itu quite strong kita nggak besar itu mungkin itu adalah the beauty of small organization jadi kalau kita lihat kalau gajah terlalu besar kan jalannya lambat nah sementara kita mungkin kayak cita ya lebih kecil gitu ya cita lebih kecil Tetap, tapi lebih cepat lebih, gitu lebih cepat gitu itu adalah the beauty of small organization jadi kalau ditanyakan soal kompetensinya tim yang ada di Indonesia, saya bisa bilang kompetensinya strong dan itu terbukti dari hasil business review dan um, we are trying to um, growing even more stronger. Jadi stronger together dan ini memang di drive juga dari um, lead, our leaders ya di di Indonesia, our leaders itu. Dan juga cara bekerja itu karena kita diberikan kebebasan untuk berkreativitas dan juga untuk memikirkan, memutuskan segala sesuatunya uh, decentralized, sehingga kita bisa lebih um, move-nya kencang. Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya Bu? Uh, bagaimana kemampuan beradaptasi karyawan Asal Indonesia bekerja dengan anggota dari negara lain? Um, kalau yang saya lihat sih saat ini sih um, nggak ada, nggak ada hmm. apa. Uh, signifikan problem ya atau challenge ya karena mungkin yang beker, ya karena uh, tim di Indonesia ini juga kebanyakan itu sudah punya experience yang dibawa dari pengalaman uh, yang dibawa dari perusahaan-perusahaan mereka sebelumnya uh, tadi kalau saya juga punya punya pengalaman di perusahaan yang lain dan beberapa tim juga gitu kita punya satu kita hire satu fresh graduate itu uh, tahun lalu itu benar-benar baru lulus dan luar biasa saya juga salut sih um, apa namanya uh, dengan fresh graduate ini dia bisa cepat banget untuk bisa beradaptasi dengan uh, organisasi Neptune dan um, hiring him is like finding gold gitu jadi um, benar-benar uh, sebagai tim member dia memberikan added value yang sangat besar buat organisasi secara khusus di Indonesia gitu ya. Dia itu backgroundnya petroleum engineer, karena kita cari waktu itu memang untuk membantu tim di subsurface. Tetapi dia itu punya skills um, IT juga yang baik. Jadi, dia bantu saya juga di HR untuk saya bisa create satu, apa namanya, um, aplikasi untuk kan kita masih working from home nih, ya kan? Nah, tapi office dibuka, nah karena ada aturan 75% di Jakarta untuk working from office, maka saya perlu satu tools di mana orang-orang kalau mau masuk ke kantor tolong um, apply lewat tools itu sehingga kita tahu apakah sudah mencapai 75% atau belum. Nah, anak ini bisa membantu saya untuk uh, create that uh, ini, uh, that tools gitu. Jadi saya nggak harus punya tim dari HR untuk bisa create itu. Saya bisa uh, lihat oh dia punya expertise itu dan nah, dia bisa bantu. Nah, seperti itulah cara kerjanya di Neptune. Ya, jadi uh, teamwork-nya juga cukup kuat ya, Bu ya. ya. Dan semoga nanti di masa-masa yang akan datang, teman-teman dari UKSW juga bisa nih ya ikut bergabung di Neptun. Ini masih ada banyak sekali pertanyaannya. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Ini ya. dari Aprilia Sariwardani. Bagaimana ya. Ibu Juliana menghadapi kesulitan-kesulitan atau tantangan yang mungkin selama ini dihadapi? Uh, kesulitan atau tantangan? Pertama harus dipain dulu ya. Kesulitannya apa? Tantangannya apa? gitu ya um, apa ya contohnya ya mungkin uh, apa ya mungkin tantangannya lebih ke saya bingung disuruh mikir apa ya tantangannya di Neptune ya uh, karena so far memang uh, enjoy banget dan cara kerjanya seperti itu dan juga uh, mungkin nggak mungkin kalau saya contoh tadi kan di awal Bu Maca atau Bu Lili bilang bahwa kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Kalau saya belajar dari pengalaman teman saya mungkin dia bekerja di salah satu uh, perusahaan migas juga mm -hmm. di Indonesia. Tantangan buat dia adalah um, uh, dia agak sulit karena dia agak sulit berkembang karena dia nggak punya role model. Nah itu susah. Nah saya di Neptune susah untuk mengatakan itu karena saya bisa melihat role model yang baik di Neptune sehingga saya merasa mungkin tantangannya lebih sedikit ya. Hmm. itu mungkin tantangan iya mungkin tantangannya lebih ke kalau di bidang saya nih di HR mungkin lebih ke bagaimana saya bisa menciptakan peluang-peluang atau uh, kreativitas untuk bisa saya sampaikan nantinya gitu lebih ke situ sih uh, tapi yang lain lainnya sih um, nggak saya nggak terlalu menemukan hal yang signifikan ya sebagai tidak, tidak menghambat begitu ya bu ya menghambat sih iya ya. betul. Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Arinta Chandra. Salah satu tantangan dari perusahaan Neptun adalah sangat sensitif terhadap harga minyak atau gas dunia. Bagaimana perusahaan Neptun agar mampu tetap bertahan dan menstabilkan keadaan saat naik tidak terlalu tinggi dan saat turun juga tidak terlalu dalam begitu mungkin. Silakan Ibu. Ya, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah uh, seperti misalnya tahun lalu gitu ya. Uh, men melihat lagi organisasi kita. Apakah organisasi yang sekarang ini ada itu bisa cukup merespon dengan situasi yang kita hadapi. Jadi tahun lalu kalau bisa di share itu kita benar-benar melihat kemudian kita memutuskan Neptune memutuskan bahwa kita kita sepertinya kurang efektif dengan organisasi yang ada sehingga kita harus melakukan yang namanya um, uh, efisiensi secara organisasi gitu ya jadi talent talent yang ada di Neptune itu yang memang betul betul kita lihat talent yang bisa memberikan uh, added value gitu. itu yang harus kita jaga sehingga um, yang tidak efektif itu sebaiknya um, apa namanya yang tidak yang yang kita rasakan kurang efektif itu yang kita Coba pangkas itu um, um, secara prosesnya, juga secara prosesnya, secara uh, apa namanya, secara proses dan juga uh, secara organisasi, supaya kita bisa uh, bergerak lebih agile lagi, sehingga kita bisa merespon uh, situasi yang ada. Itu sih yang kita lakukan, jadi kita tahun lalu itu menerapkan yang namanya resilient mode. Ya, terima kasih Bu. Uh, ini ada pertanyaan lagi uh, dari Gerhana Eman Ratu. Apakah dalam rangka high quality management sistem kerja yang diterapkan secara hierarki lebih baik dari sistem kerja yang ada pada organisasi di Indonesia pada umumnya? Um, kalau Nah, untuk menjawab pertanyaan ini uh, kembali lagi saya akan menjawab dari perspektifnya Nakjunnya karena apa yang berlaku di Neptune belum tentu apa yang pas buat Neptune belum tentu pas dilakukan di Pertamina atau di um, organisasi uh, migas yang lain misalnya gitu ya even di our joint venture partner gitu seperti Eni misalnya uh, untuk high quality management yang jelas kalau di Neptune itu memang organisasi yang kita adapt adalah matrix itu bukan berarti nggak punya atasan Uh, karena tetap salah satu value-nya, Neptune itu adalah accountability. Kita punya empat values, ya, yang uh, sebagai warga Neptune itu yang harus kita uh, adhere, yang harus kita live uh, in day-to-day -day work. Tuh. Excellence in HSC, uh, integrity, accountability, dan juga teamwork. Jadi, accountability itu salah satunya. Jadi, kalau bicara, misalnya soal high quality management. Uh, kita juga harus clear dulu nih makanya dari tadi kalau saya share itu clarity itu penting clear ini accountability-nya ada di siapa nih itu jadi itu yang kita temukan dulu ini akuntabilitas siapa sehingga bukan berarti itu kayak menghalangi atau menurunkan uh, standar dari uh, quality management ya bukannya menurunkan standar quality itu tapi lebih mem lebih memperbaiki cara bekerja aja sih, lebih ke situ sebenarnya. Ya. Terima kasih, Bu. Uh, mungkin teman-teman uh, kita ini ada banyak nih pertanyaan di chat, tapi mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand-nya supaya Bu Juliana nih nggak lihat wajah saya aja gitu ya. Jadi bisa lihat wajah teman-teman juga, ada yang mungkin berminat untuk bertanya langsung, bisa uh, di raise hand. Kalau nggak ada, mungkin saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Mungkin sambil menunggu, siapa tahu nanti ada yang raise hand. Ini ada pertanyaan dari Damar Handianjaya, mahasiswa MM. Saya mau bertanya mengenai organization design dalam menangani problem solving yang terbaik dalam menghadapi kompleksitas bisnis, sebaiknya memerlukan peninjauan yang seperti apa ya, Bu? Dan apakah sebagai seorang pekerja atau karyawan, wajib menjadi seorang yang adaptif. Lalu, jika karyawan tersebut mengalami burnout atau kelelahan pada pekerjaan yang dilakukan, apakah itu menjadi tanggung jawab perusahaan? <laughs> itu pertanyaannya, Bu. Oke, okay. thank you. Damar ini, eh, Damar ini salah satu mahasiswa, mm yang eh, sepertinya banyak pekerjaan freelance. nih, Bu, kebetulan saya tahu orangnya. Oh, Oke, okay. makasih buat pertanyaannya. Ini bagus banget. Mungkin saya jawab dari bawah kali ya. Dari soal burnout, ya, ya, kalau ya, ada yang burnout itu jadi tanggung jawab perusahaan, gitu ya? Oke, okay. Iya bu. So, nah, salah satu yang membuat saya sangat enjoy bekerja di Neptune adalah karena Neptune itu sangat memperhatikan well-being. Jadi di Neptune kita itu punya yang namanya uh, thrive. Jadi kita juga saling memberikan, saling mengencourage orang untuk jangan lupa olahraga, gitu. Terus, uh, encourage juga. Kita, kita juga lihat di Indonesia sendiri, kita bisa lihat nih. Biasanya itu banyak uh, yang sibuk-sibuk di periode sibuk-sibuknya ketika kita harus melakukan bisnis review, karena kita harus presentasi di depan CEO, itu kan ya, uh, di depan CEO dan juga tim eksekutif yang ada di London. Wah, itu dua tiga minggu sebelumnya, itu biasanya tim finance subsurface itu bisa kerjanya tuh gila-gilaan. Nah, disitulah kita memonitor gitu biasanya juga kita tegur sih lo kerja lo online bisa sampai jam um, 12 pagi itu jangan lupa untuk ambil cuti pertama jadi kita selalu di encourage untuk um, maintaining your life balance karena kita percaya kalau individunya sehat ya secara fisik um, secara fisik dia sehat maka mentalnya juga um, pastinya sehat karena ini dua hal yang saling berkaitan ya kan fisik dan juga mental. Kalau kita secara fisik udah sakit, itu kan nanti secara mental kita juga, aduh kayaknya capek ya gitu. Lelah ya gitu. Itulah yang feel burnout. Dan juga kalau misalnya mental kita nggak dijaga gitu ya, uh, itu bisa berakibat ke fisik. ya nggak sih? Misalnya, aduh bos gue orangnya ini banget nih. Jadi mau bangun pagi aja udah takut gitu. Menghadapi hari esok takut. Nah di Neptune tuh kita nggak seperti itu. Jadi kita selalu encourage people untuk uh, take your leave terus jangan lupa jaga um, apa namanya balance sesibuk-sibuknya apapun olahraga dan kadang-kadang di Indonesia kita tahun ini punya program Amazing Race jadi kita saling encourage untuk olahraga kita bikin tim ada yang jalan kaki ada yang naik sepeda ada yang yang kaki naik sepeda satu lagi itu lari gitu nah kita harus ngumpulin poin jadi mau nggak mau dilatih orang yang tadi yang nggak pernah olahraga saya nggak pernah naik sepeda, gitu kan ya. Tapi akhirnya saya jadi bisa naik sepeda, dan saat, sampai sekarang saya, mileage saya untuk sepeda itu udah hampir seribu kilometer. Udah sembilan ratus. Wow, ya. Nah, itu untuk karena jadi Neptune, gitu. Yeah. Jadi harus dijaga supaya nggak burn out. Oke, okay. uh, itu mungkin saya juga harus nyoba itu ya, Bu ya. Amazing race itu ya. Uh, Oke, okay. ini tadi ada pertanyaan yang apakah perlu seorang karyawan itu adaptif, Bu? Tadi masih pertanyaannya ya, dan mana? Um, perlu adaptif, uh, tentunya perlu karena itu tadi ya bahwa setiap hari pasti ada perubahan. Jadi uh, sebagai seorang individu kita harus selalu um, adaptif. Adaptif itu di dalam artian bahwa bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan um, yang terjadi uh, apapun itu bentuknya jadi kita bisa lebih apa ya uh, fleksibel lebih agile gitu karena kalau terlalu rigid juga <laughs> efeknya juga ke diri sendiri juga nanti uh, hmm. yang ya, gitu adaptif ya tentu harus okay. yang yang pertama tadi soal organization design ya mm -hmm. ya pertanyaan yang pertama tadi organization design uh, sorry Mbak Oca, bu, eh, bu Oca boleh tolong dibacakan lagi yang Organization design yang organization design pertanyaan pertama dari Damar itu ya, Bu. Hmm. Uh, mengenai organization design dalam mengatasi problem solving yang terbaik dalam menghadapi kompleksitas bisnis sebaiknya peninjauannya seperti apa? Oh oke. Okay. Um, ya kalau untuk organization design itu biasanya kan kita akan lihat bahwa apakah ini um, masih relevan atau enggak yang paling penting kan adalah relevansi ya dengan kondisi. Nah kalau sudah nggak relevan, apakah udah saatnya kita lakukan review terhadap desain organisasi? Itu biasanya kita invite expertnya sih, konsultan biasanya yang akan membantu Neptune untuk melihat apakah ini udah tepat atau belum itu untuk organisasi, desain organisasi yang sekarang itu itu sih. Uh, ini ada pertanyaan dari one of our students from the international class. Uh, hmm. We have Patria Sari. How does work from home environment affect performance? How does Neptune adapt? And what is Neptune plan in the future to create efficient digital work environment? Hmm, okay, uh, good question. Thank you. So, um, working from home in Neptune globally itu sudah dimulai sejak Maret 2020. Dan untuk di Indonesia sampai saat ini, kita defaultnya masih working from home. And believe it or not, ternyata working from home itu lebih meningkatkan efisiensi. Pertama, kita lokasi di Jakarta. Nggak seperti salah tiga, kalau di salah tiga mungkin enak. ke sana kemari deket, cepet, nggak pakai macet ya. Di Jakarta, dari tempat saya tinggal untuk menuju ke kantor, kalau hari biasa Bukan pandemi, itu mungkin bisa satu setengah jam di jalan, jadi macet banget. Pulang pergi itu udah habisin berapa tiga jam. Tetapi kalau kita kerja dari rumah yang tiga jam itu, uh, instead of commuting, kita bisa lebih dekat ke family, ya, atau kalau kita lagi banyak kerjaan, lebih banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan karena kita nggak harus nyetir di tengah kemacetan. Jadi, believe it or not, working from home itu lebih efektif. Dan buktinya adalah itu tadi secara business review Indonesia itu number three di uh, no, uh, global Neptune. Gitu. Jadi termasuk yang uh, ba -ba bagus hasil bisnis reviewnya. Kemudian yang kedua soal uh, uh, ada plan for the future. Apakah mungkin uh, mau tetap uh, work from home ketika lihat bahwa ini kan efektif gitu ya? Atau uh. ada plan lain untuk create efficient digital work environment? Oh uh, yeah. Jadi, untuk the future, kita sudah memikirkan um, bahwa kita dan ini sudah disepakati bersama-sama bahwa ke depan kita akan adapt yang namanya hybrid working. Jadi, mungkin ke kantor seminggu hanya dua kali, um, apa nggak harus setiap hari ke kantor. Jadi, memang kondisinya, uh, walaupun misalnya nih, misalnya COVID udah hilang, udah nggak ada lagi, tetap kita nggak akan kembali ke masa sebelum COVID, di mana setiap hari masuk ke kantor, nggak. Karena kita udah bisa melihat dan membuktikan kolaborasi bisa berjalan dengan baik, karena kita disupport teknologi yang baik, maka secara digital kita bisa tetap berkolaborasi. Dan ke depannya, kita akan ada yang namanya hybrid, jadi mungkin ke kantor hanya perlu seminggu dua kali. Nah, detailnya gimana? Itu yang sekarang ini sedang saya kerjakan juga, saya formulasikan. Kalau sekarang ini defaultnya adalah kita kerja dari rumah, tetapi kalau perlu ke kantor, silahkan datang ke kantor. Tapi itu tadi jangan lupa isi di dalam platform apa namanya Power Apps yang sudah disediakan sehingga kita tahu berapa orang yang ke kantor hari ini gitu kayak gitu sih kan kita hanya boleh maksimum 75 ya yang boleh ke kantor jadi masih mengikuti apa harus comply juga sama ketentuan dari pemerintah demikian Bu bocah Mudah mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Bu Oca ya. Mungkin uh, ada masalah dengan zoom-nya ya. Oke Bu, saya <coughs> lanjutkan. Uh, dari banyak pertanyaan ini ya, uh, Bu Yuliana. Halo Oca, sudah bisa join? Baik, saya pilihkan. Nampaknya kita nggak mungkin menjawab semua karena kita jam 12 harus menyelesaikan uh, pertemuan ini ya, Bu. Walaupun kita lihat, animo ma mahasiswa sangat tinggi, ya, untuk ini. Nah, pertanyaan mungkin kita ambil um, <tuh> dari ini, ya. Ini panjang-panjang pertanyaan ini, ya. <tuh> kita ambil dari facial Kause, UKSW, ya izin bertanya ibu ya kita tahu bahwa Neptune Energy Indonesia adalah PT terbaik top 3 ya in the world lah. Nah apakah masih ada target yang belum tercapai oleh PT Neptune Energy untuk ke depan? Oh, Oke okay. target yang belum tercapai ada pastinya um, dan setiap tahun kan kita akan review ya target kita apa kita mau kemana. Jadi karena kalau sudah tercapai itu berarti journey kita sudah selesai dong ya tuh. Jadi kalaupun ada satu target yang selesai, kita pasti akan punya yang baru lagi. Supaya apa? Supaya kita keep going. gitu. Selalu harus ada target baru setiap uh, minimal setiap tahun gitu. Nah, salah satunya mungkin adalah uh, ini masih jadi pembicaraan sih, karena kan kita sekarang seperti saya sampaikan di Indonesia ini Neptune belum menjadi operator, ya. Neptune uh, menjadi uh, partner partnernya ENI, jadi kita punya participating interest sekitar 30% untuk uh, wilayah uh, untuk wilayah kerja yang ada di Kalimantan Timur di, di seputar uh, kutai Basin Jadi kalau ke depannya nanti kita bisa menjadi operator itu nah um, itu tentunya akan lebih baik lagi karena satu kalau investment masuk dulu waktu saya kuliah investasi uh, dosen saya selalu tanya um, apa gunanya investasi itu ternyata jawaban yang dia mau cuma satu, membuka lapangan pekerjaan. Jadi hmm. jadi kalau investment masuk, kalau kita bisa menjadi operator, maka kita tadi ya, set up for growth di organization, maka akan bisa membuka opportunity untuk um, apa lapangan pekerjaan yang lebih uh, besar lagi. Hmm. Oke. Okay. Jadi target selalu, selalu harus naik lang terus ya, Bu ya. Jadi ya, harus ada target-target baru dong supaya kita iya. terus bergerak ya <tuh> kan. Karena kalau udah berhenti, Bu Bener nggak? Kalau udah berhenti ya udah selesai dong. kita mau ngapain yes. ya besok gitu. Nah. Bener ya, nggak boleh puas, nggak boleh cepat puas. So. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Vania Herbertin Bu tentang bagaimana toh cara di Neptun menjalankan coaching ya dan mentoring yang baik ya sehingga karyawan mampu mengembangkan skill mereka. Apakah ada keahlian khusus dalam so, bagi seorang pemimpin atau manajer di dalam mampu menjalankan proses coaching mentoring yang baik? Itu inti pertanyaannya. Terima kasih. Uh, good question. Oke, okay. gimana menjalankan coaching dan mentoring yang baik? Tadi saya share bahwa Netflix dan September lalu baru melaunch program mentoring. Jadi kita ada satu platform. Jadi saya bisa memilih mentor saya dan orang lain bisa memilih saya sebagai mentor karena saya juga memberikan diri untuk saya bisa menjadi mentor gitu ya sesuai dengan bidangnya. Nah kalau kita cerita soal mentor coaching, itu kan mentor itu berarti si mentor itu mencirinkan ilmunya. Gitu ya. Nah, coaching itu lebih kepada jadi gini. Kalau mentor is mentoring is about the mentor. Kalau coaching is about the coach. Jadi uh, tentang si orang yang yang akan kita coach. Nah, pertanyaannya bagus nih. Uh, untuk coaching ini juga yang sedang dipromot oleh Neptune. Saya sendiri uh, di dalam proses uh, untuk menjadi certified coach. Kita mengacu kepada ICF International Coaching Federation. gitu ya. Jadi Uh, di dalam day to day coaching leaders itu harus punya harus punya skill coaching yang baik karena coaching itu um, panjang sih kalau ngejelasin cuma untuk singkatnya ya coaching itu is about you can ask powerful question jadi ketika ada conversation dengan team member itu instead of menggurui atau ngajarin atau mentoring you ask question ask question oke okay. um, misalnya Kemarin gagal melakukan engagement terhadap stakeholder, misalnya gitu. Oke, okay. what happened? Ditanya uh, terus, kemudian um, kalau proses coaching ya ditanya, "What happened?" Terus, um, "And how do you think you can solve that?" Jadi, si employee itu dia akan berpikir dan kemudian mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Itulah proses coaching. Nah, ini yang juga lagi di-encourage di dan juga dipromote oleh Neptune. Mudah-mudahan menjawab ya. ya. Silakan Bu Ocak lanjutkan. Mohon maaf, uh, tadi terlempar ya. Mungkin ada gangguan sedikit. Uh, saya lanjutkan. Ini ada, masih ada pertanyaan Bu dari uh, Zefanya. Ini pertanyaannya adalah pada masa sekarang perusahaan migas juga mendapat kompetisi dari sektor energi terbarukan. Bagaimanakah dari sisi HR dapat menanggapi kompetisi dari sektor ini? Apakah dengan diversification atau ada langkah lain yang dapat dilakukan? Dari ah. Stefania Albert. Um, ini pertanyaannya dari sisi HR. Oke, okay, ya. mungkin ini ya dan juga mungkin bisnisnya dari sisi bisnisnya, Bu. Ya, mungkin gini. Um, keberadaan Neptune itu punya purpose gitu ya. Salah satunya tadi, kan, kita mau achieve yang namanya sustainable growth. Itu. Jadi, selain mikirin bisnisnya, sebenarnya yang pertama dipikirkan oleh Neptune adalah visinya. Jadi, kalau balik ke visinya, Neptune tadi itu kita ingin apa namanya menjadi the leading oil and gas atau ENP company, exploration and production company yang bisa meet social energy needs, dan juga. Bisa create values, nah itu adalah visinya. Jadi, bagaimana kalau Neptune mau ya, bisa meet uh, Energy Society needs gitu ya? Salah satunya kan adalah melakukan uh, kegiatan eksplorasi dan produksi, um, masih dari secara konvensional ya, sumber daya alam yang dari fosil. Nah, kemudian tadi saya share juga di dalam um, perlunya organisasi itu didesain ulang, uh, apakah... Um, apakah yang bisa men-trigger untuk sebuah organisasi itu bisa didesain lagi. Salah satunya adalah kalau ada perubahan strategi dari bisnis atau perubahan priority gitu misalnya ya. Nah, untuk Neptune sendiri saat ini memang sedang dipikirkan dan sudah di setup satu tim yang namanya tim New Energy, New Energy Team gitu. Jadi untuk apa namanya? menjawab kebutuhan dunia yang mungkin yang kita juga perlu untuk melihat apa namanya alternatif energi untuk bisa disediakan bagi umat manusia di bumi ini gitu ya nah, itu salah satunya juga karena kita tahu bahwa kalau sumber daya alam yang dari fosil itu pasti akan habis gitu ya. maka kita mencoba untuk melihat Alternatif energi dan salah satu komitmennya, Neptune, itu adalah juga untuk lower the carbon in intensities. Itu. Um, itu sih jadi lebih ke sana, Oke. jadi menuju ke sana ya, tidak, so. tidak, serta-merta langsung me, apa, tidak berkompetisi atau tidak ikut terjun di dalamnya. Ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu, eh, karena terbat keterbatasan waktu ini, padahal pertanyaannya banyak sekali. Saya bacakan dari Ayu Diah Eh, pertanyaan dari dia Ayu, Caroline, perusahaan berkomitmen untuk memastikan bahwa rekrutmen dan pemilihan adalah sejalan dengan program pelatihan dan pengembangan manajemen kinerja dan manajemen karir secara adil dan konsisten. Terus bagaimana perusahaan Neptun menerapkan kunci keunggulan kompetitif? oleh karenanya perusahaan berkomitmen untuk menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik mungkin ini maksudnya bagaimana perusahaan Neptun tetap mengedepankan keunggulan kompetitifnya dan pada saat yang bersamaan berkomitmen untuk mempertahankan talenta yang terbaik ini. Oke, okay. uh, ini konteksnya menerapkan kunci keunggulan kompetitif ini dari sisi um, bisa diperjelas nggak uh, mungkin untuk yang terakhir boleh diminta yang bertanya untuk open mic nggak, uh, Boca? Boleh. Uh, dia Ayu, ini kebetulan mahasiswa MM kayaknya ya. Uh, mungkin bisa open mic dia dan mungkin bertanya atau memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai pertanyaannya oh. ini. Saudari so, dia, Masih ada uh, atau mungkin panitia keluar? ada, mungkin uh, sebentar saya minta untuk Saudari so, Dia mungkin bisa panitia minta untuk uh, unmute ya. Oke, okay, kok sepertinya ada uh, masalah mungkin dengan mic-nya. Oh, oke. Okay. Saya coba jawab aja kalau gitu ya. Terima kasih, Bu. Karena uh, karena um, apa namanya perlu perlu klarifikasi lagi sih, tapi saya coba jawab ya uh, Mbak Diah ya bagaimana menerapkan kunci keunggulan kompetitif. Jadi di Neptune, ini saya menerjemahkannya bagaimana kita bisa attract talent juga gitu ya, menerapkan kunci keunggulan kompetitif. Karena di Neptune kita kita itu kan punya tujuan, punya punya visi, kita mau menuju kemana, gitu ya. Kemudian kalau kita mau attract talent, kita... Tentunya salah satu yang menjadi considerations adalah hal-hal um, yang sifatnya tangible dan juga yang intangible, gitu kan? Nah, dari sisi cara kerja sih, yang saat ini yang um, I'm sure Neptune sangat kompetitif di sini, gitu ya, bahwa itu tadi cara kerjanya, cara kerja Neptune itu kan um, bentar ya saya uh, ambil slide. Mungkin saya nggak share lagi, sih. Tapi salah satu cara kerja neptune itu adalah kita punya pendekatan trust-based management approach, jadi kita lebih fokus ke outcome daripada input, gitu ya. Jadi, outcome over input dan employee itu bisa di-provide dengan pilihan-pilihan dan juga flexibility bagaimana mereka melakukan pekerjaannya. Saya rasa ini hal yang sangat kompetitif, karena di zaman sekarang ini, kayaknya orang kalau terlalu dikekang juga itu akan sulit. Tapi Neptune kita percaya when you are um, when we give you the freedom gitu ya um, itu uh, hasil yang luar biasa akan kelihatan. Jadi lebih ke ini uh, apa namanya uh, level of maturity-nya itu memang um, di atas rata-rata menurut saya uh, itu yang terjadi di di Neptune. gitu. Dan juga uh, apa namanya uh, bekerja secara Partnership dan juga collaboration itu yang kita kedepankan di Neptune, demikian untuk nah, menerapkan keunggulan kompetitif tadi ya. Iya, keunggulan kompetitifnya. Iya, terima kasih banyak Ibu Juliana Laura Tompodung untuk sharingnya. Uh, mohon maaf kepada Olivia Maulina, Aji Tehananda, Nadia Putri, hmm. Maria Evandi, Angela Wijayanto, Jepon April, Aprilion, Yasinta Graciela, Yahya Rahtiawan. Mohon maaf pertanyaan Anda tidak bisa atau belum bisa didiskusikan hari ini. Mungkin di kesempatan yang lain dan terima kasih untuk semua partisipasi teman-teman yang amat sangat antusias dalam question and answers ini ya mm. uh, mungkin kita meluangkan waktu sebentar untuk beri reactions atau applause teman-teman uh, semua untuk ibu Juliana Laura Tompodung yang telah um, men-sharekan pengalaman dan juga Informasi yang tentu saja berharga buat kita semua. Semoga kita mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang baik dari hari ini. Nah, untuk supaya kita tidak lupa momen ini, mari kita foto bersama dulu. Teman-teman bisa menyalakan kameranya, ya, dan nanti panitia akan melakukan foto untuk dokumentasi dan juga tentu saja untuk mengingat kembali nih bahwa kita telah kedatangan seorang tamu yang memberikan banyak banget insights buat kita pada hari ini. Silakan panitia apakah sudah siap untuk take pictures? Panitia? Semoga berguna ya. Semoga bermanfaat Amat sangat berguna, Bu. Itu ya. Oke, okay, teman-teman, uh, panitia uh, bisa di di sini ada 18 slide karena pesertanya banyak sekali. Bisa, saya nggak tahu anda ada di slide yang keberapa. Tolong berikan saja senyuman yang terbaik selama beberapa menit ke depan. Silakan panitia untuk mulai screenshot. Bisa boleh ganti-ganti gaya dikit ya, kan kita nggak tahu nih kita ada di slide yang keberapa dan slide-nya ini banyak banget karena pesertanya banyak sekali dan tadi juga ada beberapa yang sudah uh, izin gitu ya. Karena mungkin waktu panitia, apakah sudah panitia? Kalau sudah bisa diinfo ya, ini biar kami giginya enggak kering. <laughs> Banyak sekali, ya. Mohon maaf, teman-teman, eh, agak lama sedikit, ya, mungkin karena banyak. Untuk screenshotnya, udah semua, Ci. Terima kasih. Terima kasih banyak pada kesempatan yang kali ini saya hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juliana Loro Tompodung dan semua peserta hari ini yang amat sangat antusias dan semangat sekali dan juga tentu saja kepada Bu Lili Suarti yang telah menginisiasi kuliah tamu pada hari ini. Sampai ketemu di kuliah tamu yang lainnya. Silakan teman-teman bisa mengisi presensi dan juga mungkin memberikan sedikit tanggapan atas seminar hari ini dan yang pastinya bermanfaat sekali buat kita. Terima kasih dan saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Terima kasih Bu Yuliana ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.